Bab 1186 Sakit dan Menderita. Mendengar ucapan tetua, Charles seketika terkejut dan menunjuk dirinya berkata, "Kamu bilang aku anggota keluarga Kekaisaran Feng. Bahkan cucu terbesar Kaisar Feng. Lah hanya tahu kalau dirinya sejak kecil adalah anak yatim piatu, tapi ia tidak pernah menyangka, bahwa dirinya adalah seorang anggota keluarga elit, sedangkan keluarga ini adalah salah satu kedua keluarga kekaisaran besar, keluarga Kekaisaran Feng. Yang mulia, apa yang kita katakan benar, Anda juga sudah membuktikannya bahwa tanda yang ada di bagian jantung Anda adalah tanda keluarga Kekaisaran Feng kita. Yang mulia, Kaisar benar-benar sangat merindukan Anda, harap Anda segera kembali dengan kita. Kini hanya Anda saja yang paling berhak menjadi penerus keluarga Kekaisaran Feng." Kedua tetua itu terus membujuk. Charles Ma tampak sangat kesulitan. Untuk identitasnya, ia tidak tertarik sama sekali. Ia sudah terbiasa bertahun-tahun hidup sendirian. Ada keluarga atau tidak, sama sekali tidak masalah baginya. Hanya saja kini ia masih belum ketemu Jerry Yang, lantas bagaimana mungkin ia pergi ke keluarga Kekaisaran Feng begitu saja? "Maaf, aku bukan cucu terbesar keluarga Kekaisaran Feng, kalaupun iya, aku juga tidak akan pergi ke keluarga Kekaisaran Feng bersama kalian." Usai berkata, Charles Ma langsung berbalik badan pergi. "Yang mulia, Anda harus pulang bersama kita." Melintas dan langsung menahan kepergiannya. Charles Ma seketika memasang raut wajah suram dan menakutkan berujar dingin, "Minggir." Kedua tetua itu tidak bergerak sama sekali, dan memandang ke arah Charles Ma dengan wajah serius. Bagi mereka, Charles Ma tidak ada alasan untuk tidak kembali. Asal ia kembali, lah pun bisa menikmati sejumlah kekayaan yang tak terbatas. Tapi sekarang ia malah menolaknya, dan hal ini membuat mereka sangat terkejut. "Yang mulia, Kaisar sudah memberi ultimatum ini kepada kita dan meminta kita harus menemukan Anda, serta membawa Anda kembali ke keluarga Kekaisaran Feng, harap Anda jangan mempersulitkan kita." Seorang tetua membujuk dengan penuh usaha. "Itu adalah masalah kalian, ada hubungan apa denganku?" Charles Ma langsung mau pergi setelah mengatakan itu. "Anda tidak boleh pergi, yang mulia." Kedua tetua itu bagai koyo yang terus menempel. Charles Ma baru saja bergerak dikit, namun malah ditahan lagi oleh mereka. "Pergi." Charles Ma akhirnya meledak, dan langsung melayangkan sebuah pukulan. Duar. Sebuah pukulan langsung mendarat pada tubuh seorang tetua, namun yang membuatnya terkejut adalah tetua itu bisa-bisanya tidak bergerak sama sekali. "Bagaimana? Ini bisa terjadi?" Charles Ma berujar dengan raut terkejut, "Sebenarnya kemampuan apa yang kalian miliki? Dengan kemampuannya sekarang ini, jika ia menyerang dengan semua kekuatannya, juga dapat mencapai puncak alam dewa. Serangan tadi meski tidak dikeluarkan penuh usaha, setidaknya juga sudah mencapai kekuatan alam dewa tahap akhir. Tapi kekuatan yang begitu hebat bisa-bisanya tidak dapat mengguncang tetua keluarga Kekaisaran Feng sama sekali." Setelah kedua tetua itu saling melirik, salah satu dari mereka pun berkata, "Yang mulia, kita adalah pendekar alam transenden, seharusnya Anda tahu jelas, bahwa Anda tidak ada kesempatan untuk kabur sama sekali dengan kemampuan Anda sekarang ini. Tentu saja, jika Anda kembali ke keluarga Kekaisaran Feng, adanya bimbingan dari Kaisar, tak butuh 5 tahun. Anda pasti bisa mencapai alam transenden. Kini Anda baru berusia 26 tahun, 5 tahun kemudian juga baru 31 tahun. Dengan bakat bela diri seperti ini, bahkan dibanding dengan keluarga seni bela diri legendaris yang mengasingkan diri, Anda juga bisa menjadi jenius bela diri. Tapi sekarang Anda bukanlah musuh kita." Raut wajah Charles Ma tampak sangat buruk. Tampaknya, ia sama sekali tidak kesempatan untuk kabur dari kedua orang tua itu. Jangankan dua pendekar alam transenden, bahkan seorang saja, ia juga tidak bisa kabur. Tapi menyuruhnya pergi ke keluarga Kekaisaran Feng begitu saja, ia masih tidak dapat menerima. Apalagi lah masih belum ketemu Jerry Yang, kalaupun ketemu, Kota Yan dan istrinya, serta tunggu 1-2 bulan lagi akan ada anaknya juga.
Jika ia benar-benar pergi ke keluarga Kekaisaran Feng, siapa tahu apa yang akan terjadi. Ingin aku ikut kalian, kecuali aku mati. Charles Ma menggertak gigi berkata. Kedua tetua menghela nafas, kemudian mengangguk serentak usai saling melirik. Charles Ma mendadak merasakan firasat buruk. Tidak, lari. Charles Ma mengeluarkan semua kekuatannya dan mau pergi dari sana. Duar. Namun ia masih belum gerak sama sekali, seorang tetua pun mendadak maju, kemudian sebuah pisau tertahan di bagian belakang lehernya. Sepasang mata Charles Ma langsung berputar dan mendadak jatuh pingsan. Ayo jalan. Kedua orang membawa Charles Ma buru-buru pergi dari sana. Dan hampir pada saat yang sama, sebuah mobil Rolls-Royce lewat dari jalan Ningzu. Kak, sepertinya tadi aku melihat seorang pemuda yang dipukul pingsan oleh dua orang tua. Yuli Miao yang sedang memantau pemandangan luar jendela mendadak berkata dengan raut wajah terkejut, bahkan tatapannya tampak sedikit ketakutan. Di mana? Sali Lu bertanya. Yuli Miao menunjuk posisi di mana Charles Ma yang dipukul pingsan oleh kedua pendekar keluarga Kekaisaran Feng. Sali Lu memandang ke arah dan berujar dengan kebingungan, tidak ada orang kok. Jerry Yang naik mobil bersama Sali Lu dan Yuli Miao, juga secara tidak sengaja memandang ke arah sana. Penglihatannya yang tidak biasa juga kebetulan melihat dua orang tetua yang mendorong seorang pemuda berusia 26-27 tahun ke dalam mobil. Kebetulan ia juga melihat wajah pemuda yang jatuh pingsan itu. Sekali memandang ke arah sana, La juga sulit menghindarinya, dan sebuah rasa yang familiar mendadak menyerang. La mencoba mengingat siapa pemuda ini, namun baru saja mau mengingatnya, rasa nyeri dalam kepala juga langsung terasa. Ah! La tidak tahan memeluk kepalanya, dan tidak tahan meraung sedih. Kedua wanita yang sedang memandang keluar jendela pun dibuat terkejut akan suara raungan Jerry Yang. Kakak kecil, ada apa yang terjadi padamu? Sali Lu langsung berteriak kencang seiring raut wajahnya berubah. Yuli Miao juga terkejut dan berteriak, kakak kecil, ayo tenangkan dirimu, jangan pikirkan apapun lagi. Panggilan, kakak kecil, ini adalah pemberian Yuli Miao untuk Jerry Yang, sehingga Sali Lu juga memanggilnya seperti itu. Mereka berdua tahu kalau Jerry Yang amnesia. Setiap mengenang masa lalu, ia akan merasa kesakitan. Asal Jerry Yang tidak mengenang masa lalu, rasa sakit ini pasti akan menghilang. Hanya saja tidak ada guna sama sekali. Jerry Yang masih meraung dengan wajah yang kesakitan. Bunuh aku saja, ah. Jerry Yang memasang wajah menderita berteriak kepada mereka berdua. Rasa menderita itu membuatnya ingin langsung mati. Baginya, hanya dengan mati, ia baru bisa bebas. Melihat ia yang sangat kesakitan, Sali Lu memerah. La yang baik hati, paling tidak tahan akan hal-hal seperti ini. Meski Yuli Miao yang sering kali berbeda pendapat dengan Jerry Yang, saat ini juga mulai merasa cemas, kakak kecil, kamu jangan seperti ini, harap tahan sebentar lagi. Bunuh aku, cepat bunuh aku mohon bunuh aku. Jerry Yang merasa sangat kesakitan. Setelah beberapa detik memandang Jerry Yang, Sali Lu mendadak menjulurkan lengannya, kemudian langsung memeluk Jerry Yang, dan berbisik pelan di samping telinganya, jangan takut, ada aku. Melihat tingkah Sali Lu, Yuli Miao seketika terkejut. Sali Lu tidak hanya memiliki status yang baik, bahkan juga berpenampilan cantik, jika para pemuda melihat adegan ini, ia pastinya akan membunuh Jerry Yang. Tapi yang membuat Yuli Miao terkejut adalah setelah Jerry Yang dipeluk oleh Sali Lu, ia bisa-bisanya kembali tenang dan tidak teriak lagi, hanya saja tubuhnya yang masih gemeteran, entah karena masih sakit ataupun ketakutan. Bab 1187 Ayahmu datang. Kak, kamu. Yuli Miao baru saja ingin berkata, namun malah ditahan oleh Sali Lu dengan tatapannya. Ternyata, Jerry Yang tertidur di dalam dekapan Sali Lu. Ini, Yuli Miao seketika membelalak mata terkejut. La mendadak merasa Jerry Yang ini sedang mengambil keuntungan dari kakak sepupunya. Sali Lu seperti sedang membujuk anak kecil, terus memeluk erat Jerry Yang, bahkan kedua tangannya masih terus mengelus punggung belakang Jerry Yang.
Yuli Miao diam-diam menghela nafas dan merasa sangat tidak enak. Hubungannya dengan Sali Lu sangatlah dekat, mereka sudah tumbuh bersama dari kecil hingga besar. Kini melihat kakak sepupunya yang rela berkorban begitu besar demi seorang pria asing, ia agak sulit menerimanya. Tapi ia juga paham, betapa baiknya kakak sepupu perempuannya ini. Asal sesuatu yang sudah ia akui, siapapun tidak dapat merubah pikirannya. Lah memandang Sali Lu, lalu memandang Jerry Yang, dan mendadak merasa sangat cocok. Kedua orang ini bagai sudah menjadi sepasang sejak lahir. Dulu ia tidak melihatnya dengan teliti, kini dilihat-lihat kembali, Jerry Yang ini cukup tampan. Hidung mancung, bibir tipis, dan juga dengan kelima indera yang terukir indah, serta tinggi badan 180 cm yang standar. Bahkan artis-artis di televisi sana juga kalah tampan dari Jerry Yang. Kak, aku lihat kamu sama kakak kecil tampak sangat cocok, lagi pula sekarang ini kakak belum punya seseorang yang kakak sukai, bagaimana kalau biarkan kakak kecil menjadi menantu pria? Yuli Miao mendadak bersuara pelan berkata. Sali Lu terdiam sesaat, wajahnya juga langsung bersemu merah, dan mendeci kesal berkata, bicara sembarangan. Hihi. Yuli Miao tertawa berkata, Kak, aku ini serius, aku dulu tidak merasakannya, tapi sekarang dilihat-lihat lagi, mengapa kamu terasa cocok dengan kakak kecil ya? Yuli. Sali Lu mendadak berkata dengan wajah tegas, lain kali jangan bilang kata-kata seperti itu lagi. Jika ini kedengaran sampai Jaiden Li, kakak kecil akan bahaya. Melihat Sali Lu menjadi tegas, Yuli Miao tidak jadi bercanda dan buru-buru berkata, Kak, aku hanya bercanda saja kok, tenang saja, aku tidak akan bicara sembarangan. Setengah jam kemudian, sebuah mobil pelan-pelan memasuki sebuah perumahan. Di dalam perumahan, mobil itu bergerak 5 menit lagi dan berhenti di depan sebuah rumah. Kakak kecil, bangun, kita sudah sampai rumah. Sali Lu sebisa mungkin mengucapkannya dengan lembut dan takut suara bicaranya terlalu kencang yang akan mengejutkan Jerry Yang. Seperti mendengar suara Sali Lu, Jerry Yang pelan-pelan membuka matanya, dan menemukan sebuah wajah indah di dekat matanya. Lah terkejut dan langsung menghindar ke belakang. Sali Lu seketika kebingungan. Dengan wajahnya, ia tidak pernah melihat seorang pria yang akan menjauhinya. Akan tetapi Jerry Yang malah menghindar begitu cepat usai melihatnya. Yuli Miao juga melihatnya dan terkejut berkata, Kakak kecil, kamu tidak tahu diri sekali, Kak Sali. Yuli. Sali Lu tahu apa yang ingin dikatakan Yuli Miao, kemudian buru-buru menahannya. Pada wajahnya yang indah, juga muncul merah bersemu. Maaf, aku tidak sengaja. Jerry Yang langsung tersadar kembali, dan menyadari bahwa reaksinya agak berlebihan, kemudian buru-buru meminta maaf. Lain kali kamu tinggal bersama kita di sini. Sali Lu tersenyum berkata. Jerry Yang mengikuti kakak adik itu berjalan ke dalam kediaman mewah. Di dalam rumah itu penuh dengan dekorasi emas bersinar. Jika orang biasa masuk ke sini, mereka pasti akan terkejut akan kemewahan tersebut. Tapi Jerry Yang sejak awal hingga akhir tampak sangat datar, seperti kemewahan ini tidak ada nilai sama sekali di matanya. Bahkan lukisan dan kaligrafi yang terpasang di dinding sekitar, ia juga tidak meliriknya sama sekali. Lain kali kamu tinggal di kamar ini, aku dan Yuli di lantai 2. Kalau tidak ada urusan, kamu jangan naik, bolehkah? Sali Lu bertanya. Jerry Yang mengangguk, terima kasih. Baginya, sekarang ada tempat tinggal sudah cukup, ia tidak berani meminta banyak. Kamu pergi mandi air panas dulu, tunggu selesai makan, kita baru bawa kamu beli pakaian yang cocok. Usai berkata, Sali Lu berbalik badan ke dapur, sepertinya mau memasak makan siang sendiri. Setelah Jerry Yang kembali ke kamar dan membersihkan kotoran pada tubuhnya, ia baru berjalan keluar dari kamar. Kakak kecil, Yuli Miao yang ingin memanggil Jerry Yang makan pun tidak sengaja bertemu dengan Jerry Yang berjalan keluar dari kamar. Waktu melihat Jerry Yang, ia pun terdiam di tempat. Setelah Jerry Yang selesai mandi, ia seperti menjadi orang yang berbeda. Rambut panjang yang basah, bahkan masih ada buliran air yang tertinggal. Kakak kecil,
Aku tidak menyangka kamu begitu tampan. Saat Yuli Miao melihat Jerry Yang, matanya pun bersinar. Lah memang seorang penggila pria tampan, Jerry Yang memang memiliki kelima indera bagus pun tidak masalah apabila tidak merapikan wajah. Kini ia yang sudah merapikan kumisnya pun menunjukkan wajah yang sesungguhnya, bahkan langsung mengalahkan para artis. Ditatap terus oleh Yuli Miao, Jerry Yang merasa tidak nyaman, Yuli, Sali lagi memanggil kita pergi makan. Oh iya benar, aku disuruh panggil kamu pergi makan. Ayo, cepat pergi makan siang. Setelah makan siang, jalan-jalan. Yuli Miao menggandeng lengan Jerry Yang dengan semangat pergi ke ruang makan. Tiba di ruang makan, meja makan tertata rapi dengan 3 set alat makan, 3 lauk dan 1 sup yang terlihat sangat lezat. Sali Lu yang berjalan keluar dari dapur, melihat Jerry Yang sudah mencukur kumis, wajahnya juga tampak agak terkejut. Hanya saja ia tidak seheboh Yuli Miao. Kak, sudah aku bilang, kan, kalau kamu sangat cocok dengan kakak kecil, jika kalian pakai baju pengantin, kalian pasti akan terlihat cantik dan tampan. Yuli Miao tampak sangat menantikan, seperti sudah mulai membayangkan adegan Jerry Yang memakai jas pengantin dan Sali Lu yang memakai gaun pengantin. Sali Lu seketika memerah, dan bergumam kesal, kalau kamu berani berbicara sembarangan lagi, nanti aku tidak bawa kamu berjalan-jalan lagi. Ancaman ini tetap berguna, Yuli Miao buru-buru berhenti bercanda, dan mulai makan dengan suapan besar. Hanya saja, waktu makan, ia terkadang melirik ke arah Jerry Yang, entah bagaimanapun melihatnya, ia sangat senang. Setelah makan siang, Jerry Yang inisiatif membawa piring-piring ke dapur. Aku saja, kamu cepat keluar sana. Sali Lu buru-buru datang ke dapur dan mengusir keluar Jerry Yang. Meski Jerry Yang tidak ingat apapun, tapi saat ini hatinya malah terasa hangat. Melihat punggung Sali Lu yang sibuk, ia pun merasa sangat berterima kasih. Entah siapapun dirinya, bagaimana dengan identitasnya, setidaknya sekarang ia adalah seorang sampah tak berguna. Sali Lu yang mau menerimanya di samping, ia sungguh berterima kasih. Kakak kecil, bagaimana? Apakah kakak sepupuku sangat cantik dan baik hati? Yuli Miao yang melihat Jerry Yang terbengong memandang Sali Lu di dapur pun terkekeh berkata, lagi pula kamu juga sudah amnesia, dan melupakan semuanya, lebih baik kamu tinggal di kediaman keluarga Lu dan menikahi kakak sepupuku. Yuli Miao. Sali Lu yang berada di dapur berteriak kesal. Aku salah, kak. Aku tidak bilang lagi. Yuli Miao buru-buru meninggalkan tempat, takut membuat kakak sepupu perempuannya marah, dan tidak membawanya ikut jalan-jalan nantinya. Dan pada saat ini, mendadak terdengar suara mobil yang berhenti. Selanjutnya, sebuah bayangan paruh baya berjalan ke dalam dengan wajah suram. Paman, mengapa Anda datang kemari? Yuli Miao yang melihat pria paruh baya ini seketika memucal. Sali Lu juga buru-buru keluar dari kamar dan rautnya tampak tidak enak, ayah mencariku. Bab 1188 Wanita Yang Baik. Sali, kamu gila ya? Pria paruh baya itu berujar kesal, kamu tiap hari menemani bocah ini di rumah sakit dengan menutupinya dariku tidak masalah, tapi kini bisa-bisanya kamu membawanya pulang ke kediaman keluarga Lu. Sekarang kamu masih membawanya ke rumahmu, apakah kamu tidak takut orang lain bicara sembarangan? Jika hal ini ketahuan Jaiden Li, kamu tahu betapa parah akibatnya. Pria paruh baya ini adalah ayah Sali Lu, juga merupakan putra kepala keluarga Lu sekarang, Johan Lu. Meski La juga tidak ingin putrinya menjadi barang penyembahan keluarganya, dan menikah dengan pria yang tidak disukainya, tapi ia juga tahu jelas bahwa ini adalah kesedihan dari keluarga besar. Seorang gadis, sejak mereka lahir, takdir mereka pun sudah dipastikan. Yang paling penting adalah orang yang menyukai Sali Lu adalah tokoh besar salah satu keluarga besar di Ningzu, keluarga Li. Jika mereka berani tidak setuju, dengan kemampuan keluarga Li, ingin menghancurkan keluarga Lu juga bukan tidak mungkin. Sali Lu berkata dengan mata memerah, ayah, kakak kecil itu amnesia, dan hanya sementara tinggal di sini. Tunggu ingatannya kembali, ia akan pergi. Benar, paman.
Anda jangan marah dulu. Tunggu ingatan kakak kecil kembali, mau ia tidak pergi, aku juga akan menjadi yang pertama yang mengusirnya pergi. Yuli Miao buru-buru berkata dan lanjut lagi, selain itu, selama ini aku akan menemani Kak Sali tinggal di sini. Ada aku, Kak Sali akan baik-baik saja. Johan Lu berdehem pelan, dan tidak peduli akan Yuli Miao, melainkan memandang Sali Lu berkata, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, hari ini kamu harus mengusirnya pergi dari kediaman keluarga Iu. Ayah. Sali Lu lanjut berkata lagi dengan sepasang matanya yang memerah, kakak kecil diselamatkan olehku, kini ia amnesia, aku harus menunggu ingatannya kembali, baru bisa membiarkannya pergi. Anda tahu, jika aku sudah memutuskannya, aku tidak akan mengubah pikiranku, harap ayah memaafkan aku. Sikap Sali Lu sangat pasti. Jerry yang diam-diam memandang segala ini, dan saat ini hatinya terasa semakin hangat. Sali, kamu jangan bertengkar lagi dengan paman, sekarang aku akan pergi. Jerry yang mendadak membuka mulut berkata. Meski ia tidak tahu dirinya bisa pergi kemana, tapi ia juga tahu jelas kalau dirinya tetap berada di sini, itu akan membawakan kesulitan bagi Sali Lu. Mau ia pergi, ia juga tidak akan mati kelaparan. Mau ia pergi menjadi buruh di konstruksi, ia juga masih bisa hidup. Selesai berkata, Jerry yang pun berbalik badan mau pergi. Kakak kecil. Sali Lu buru-buru menahan Jerry yang dan berujar dengan sikap tegas, aku yang menyelamatkanmu, sebelum ingatanmu belum kembali, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sali. Jerry yang baru saja mau membujuk, namun malah dipotong Sali Lu, kakak kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yuli Miao memandang Jerry yang, dan melihat lagi ke arah Johan Lu yang sedang marah dengan merasa sangat panik. Paman, Anda biarkan kakak kecil tinggal di sini saja untuk sementara waktu. Aku bersumpah kepada Paman, aku akan terus mengikuti Kak Sali. Yuli Miao tidak tahu harus bagaimana membujuknya, dan hanya bisa berkata seperti itu. Hanya saja Johan Lu sama sekali tidak peduli ia. Dasar bajingan. Johan Lu langsung maju ke depan dan menamparkan wajah Sali Lu, marah besar berkata, lah harus keluar dari sini. Sali Lu membelalak mata besar melihat Johan Lu yang mau menamparkan dirinya dengan jarak yang semakin dekat. Begini besar, Johan Lu baru pertama kali menamparnya. Melihat tamparan itu mau mendarat, mendadak sebuah bayangan menghalang di hadapannya. Prak! Sebuah tamparan nyaring terdengar. Kakak kecil! Kakak kecil! Sali Lu dan Yuli Miao seketika berseru kejut. Johan Lu juga terkejut. Ia tidak menyangka Jerry yang bisa-bisanya menahan tamparan ini. Padahal Jerry yang berada sejauh beberapa meter, bagaimana mungkin ia bisa begitu cepat? Namun apa yang menjadi fokus Sali Lu dan Yuli Miao bukanlah Jerry yang begitu cepat. Mereka berdua pun memandang Jerry yang dengan khawatir. Apalagi Sali Lu, memandang punggung besar yang menahan di depan dirinya, hatinya pun tersentuh. Paman, kalau Anda mau pukul, pukul aku saja. Sali juga hanya membawaku ke kediaman keluarga Lu, agar ingatanku kembali. Jerry yang berujar dengan serius, jika Anda merasa aku tinggal di sini bisa memengaruhi Sali, sekarang aku boleh pergi. Selesai berkata, tanpa menunggu Johan Lu membalas, ia pun melangkahkan kaki mau pergi. Kakak kecil. Sali Lu buru-buru maju ke depan dan langsung menarik tangan Jerry yang berkata dengan mata memerah, aku sudah bilang, tidak ada izinku, kamu tidak boleh pergi. Apalagi kamu sekarang amnesia, kalaupun aku membiarkan kamu pergi, kamu bisa kemana lagi? Kalau kamu pergi, bagaimana kamu berlangsung hidup? Jerry yang memasang ekspresi pahit. Wanita yang baik ini memang baik dalam segala hal, sayangnya terlalu keras kepala. Asal ada sesuatu yang ia inginkan, siapapun tidak boleh merubahnya. Tapi kalau ia tidak pergi, ia akan membawakan masalah besar untuk wanita ini. Kali ini Johan Lu tampak tidak buru-buru mengusir Jerry yang pergi, dan malah terus menatap Jerry yang seperti sedang memikirkan sesuatu. Dung! Dan pada saat ini, Sali Lu mendadak berlutut di bawah kaki Johan Lu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ayah, aku bertumbuh begitu besar dan tidak pernah memohon Anda.
Kali ini aku harap kamu bisa melepaskan kakak kecil, dan membiarkannya tetap di sini. Sally Lu berujar memohon kepadanya, aku jamin kepada Anda, kakak kecil tidak akan membuat onar di sini. Tunggu ingatannya kembali, ataupun ia menemukan keluarganya, aku akan membiarkannya pergi. Aku harap Anda boleh memberiku sedikit waktu. Jerry yang memasang wajah bengong, Sally, kamu. Lah membuka mulut, tapi malah tidak tahu harus bilang apa. Lah merasa sangat terharu. Yuli Miao juga terkejut. Johan Lu memandang putrinya yang berlutut di bawah kaki, dan memandang Jerry yang lagi. Tak lama kemudian, ia membuka mulut berkata, bocah, kamu boleh tetap di sini, tapi kamu harus mengikuti ujianku dulu. Bab 1189 lolos ujian. Mendengar ucapan Johan Lu, Sally Lu dan Yuli Miao terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Johan Lu akan memberi Jerry yang sebuah kesempatan untuk menetap. Baik, Anda katakan saja. Jerry yang mengangguk membalas. Ujianku sangat mudah, asal kamu bisa mengalahkan kedua pengawalku, aku akan mengizinkan kamu menetap di sini. Johan Lu terkekeh berkata, seperti seekor rubah. Ayah. Sally Lu seketika panik dan buru-buru berkata, pengawal ayah adalah master yang terlatih, entah bagaimanapun juga merupakan master alam raja tahap awal. Apalagi kakak kecil memang sudah mengalami luka berat. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan pengawal Anda? Yuli Miao juga sibuk berkata, benar, paman. Anda ini sama saja tidak memberi kesempatan untuk kakak kecil. Johan Lu tidak peduli akan kedua gadis itu, dan menatap Jerry yang bertanya, bocah, kamu berani terima ujianku atau tidak? Baik. Jerry yang tidak menolak. Lah tidak tahu dirinya bisa mengalahkan kedua pengawal itu atau tidak, tapi entah mengapa ia tidak merasa takut sama sekali. Lah ada semacam perasaan di mana kedua pengawal itu bukanlah lawannya. Jangan terima, kakak kecil. Yuli Miao panik, kemudian buru-buru menghentikan berkata, pengawal paman adalah pendekar elit keluarga Lu. Kerja sama antar kedua pendekar itu, kamu tidak ada peluang menang sama sekali. Sally Lu juga berkata, kakak kecil, jangan terima ujian ayahku. Usai berkata, ia menahan di depan Jerry Yang dan berseru kesal, ayah, aku sudah besar, aku tahu apa yang harus aku lakukan apa yang tidak seharusnya aku lakukan. Aku tahu Anda tidak ingin membiarkan kakak kecil menetap di sini, jadi sengaja memakai dua master alam raja tahap awal untuk menguji kakak kecil. Ada aku di sini, aku tidak mengizinkan siapapun melukai kakak kecil. Sikap Sally Lu sangat pasti. Jerry yang sangat terharu melihat punggung lemah yang menghalang di depannya. Sedangkan Johan Lu menyipitkan mata memandang Jerry yang di belakang, namun tidak bicara sama sekali. Ia juga ingin lihat apakah pemuda ini berani maju atau tidak. Sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan Sally Lu dan Yuli Miao. Lah bukan ingin mengusir pergi Jerry yang jadi sengaja mengujinya, sebaliknya entah mengapa ia merasakan ancaman yang sangat besar dari Jerry Yang. Lah sendiri memanglah pendekar alam raja tahap awal, dan merupakan keberadaan yang memiliki bakat bela diri tinggi, tapi ia malah merasa tertekan karena seorang pemuda itu. Jika firasatnya tidak salah, Jerry Yang mungkin bisa membawakan kejutan untuknya. Sally, aku tadi sudah menerima ujian paman, kamu tenang saja, aku tidak akan membuatmu kecewa. Dan pada saat ini, Jerry yang maju ke depan memandang Sally Lu berujar dengan serius. Kakak kecil, kamu sudah gila. Sally Lu masih belum membuka mulut, Yuli Miao sudah panik terlebih dahulu, kamu seorang pasien, bagaimana mungkin bisa bertarung dengan master elit keluarga Lu? Maksud paman, kamu harus sendirian lawan dua master alam raja tahap awal. Sally Lu berujar dengan mata memerah, kakak kecil, kamu dengar aku, jangan terima ujian ayahku. Jerry yang menggeleng kepala, dan berujar dengan yakin, percayalah kepadaku. Entah mengapa, melihat Jerry yang begitu yakin, Sally Lu seketika merasa murung. Dari tatapan Jerry yang, ia dapat melihat rasa yakin, mau bagaimanapun ia menasehatinya, Jerry yang juga akan menerima ujian Johan Lu. Baik, kamu hati-hati. Sally Lu akhirnya mengangguk.
Namun ia malah sudah memutuskan, sekalinya Jerry yang bahaya, ia akan langsung maju dan menghentikannya. Mau kalah pun, ia juga tidak akan mengizinkan Jerry yang pergi. Kak, kamu gila ya? Melihat Sally Lu setuju, Yuli Miao berujar dengan terkejut, kita yang menyelamatkan kakak kecil, waktu kita bertemu dengannya, betapa parah lukanya, kamu tidak ingatkah? Meski sudah keluar dari rumah sakit, tapi lukanya masih belum sepenuhnya memulih. Pengawal samping paman itu master elit keluarga Lu. Kalau mereka tidak menahan kekuatani, mereka akan memukul mati kakak kecil. Sally Lu menggigit bibir merahnya, namun hatinya juga sangat khawatir, tapi ia juga tidak bisa menahan Jerry Yang. Yuli, tenang saja, aku tidak akan membiarkan kakak kecil terjadi sesuatu, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Ujar Sally Lu dengan yakin. Saat ini, Jerry yang telah ikut Johan Lu berjalan ke dalam halaman. Kedua pengawal juga maju ke depan dan muncul di hadapan Jerry Yang. Saat memandang Jerry Yang, tatapan mereka tampak sangat tidak peduli, seperti tidak menganggap Jerry Yang sama sekali, bahkan hati mereka juga sangat curiga, mengapa Johan Lu menyuruh mereka melawan seorang pemuda, ini benar-benar merusak nama mereka. Johan Lu memandang Jerry Yang tenang dengan hati yang agak terkejut. Lah masih begitu muda, bahkan berhadapan dengan kedua pendekar alam raja tahap awal saja masih begitu santai, maupun Kal, sikapnya ini juga sangat tidak biasa. Beraksi, Johan Lu tiba-tiba memberi perintah. Hanya saja seiring perintahnya, kedua pengawal itu tidak bergerak sama sekali, sebaliknya malah menunggu Jerry yang beraksi terlebih dahulu. Bocah, pukulan tidak punya mata, kalau kamu takut, sebaiknya langsung mengalah saja, daripada kita menyerangmu nanti, kamu malah tidak sengaja terluka, kita juga tidak enak menjelaskannya. Salah satu pengawal di sana memandang Jerry yang berujar dingin. Sedangkan salah satu pengawal lainnya juga memandang Jerry yang dingin berujar datar, tentu saja, jika kamu tetap ingin bertarung dengan kita, maka kita boleh membiarkanmu menyerang 10 kali dulu, majulah. Dalam sekejap mata, aura bela diri yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Jerry Yang. Duar, kemudian hanya menemukan batu di bawah kakinya yang seketika hancur. Apa? Detik ini, semua orang sudah membelalak mata besar. Meski Jerry Yang masih belum menyerang, tapi aura mengerikan yang ia pancar telah membuat semua orang merasakan ketakutan. Sepasang mata Johan Lu bersinar. Detik ini ia juga sudah yakin bahwa Jerry Yang benar-benar sangat hebat, bahkan kemampuan bela dirinya jauh lebih hebat darinya. Kalau tidak, ia tidak mungkin bisa mengeluarkan ancaman bela diri yang begitu mengerikan. Yang mereka tidak tahu ketahui adalah Jerry Yang hanya mengeluarkan sedikit aura bela diri saja, namun efeknya malah sudah begitu mengerikan. Aku datang. Usai selesai berkata, tubuh Jerry Yang mendadak menghilang. Duar, duar. Terdengar dua kali suara pukulan kencang. Detik selanjutnya, Jerry Yang muncul di posisi kedua pengawal tadi berada. Sedangkan kedua pengawal itu langsung jatuh pingsan dan tubuhnya terbang sejauh belasan meter baru mendarat keras di atas permukaan tanah. Hening, benar-benar hening. Johan Lu membelalak mata besar dengan wajah yang penuh ketidakpercayaan, namun setelah terkejut, ia juga merasa sangat senang. Pertama kali bertemu Jerry Yang, ia sudah merasa Jerry Yang ini sangat tidak biasa, kini pun semakin membuktikan poin itu. Kedua pengawal di sampingnya pun sudah termasuk pendekar terhebat dalam keluarga Lu. Namun kesempatan untuk menyerang saja tidak ada, dan langsung jatuh pingsan di tempat. Bukankah kemampuan Jerry Yang ini sudah berada di atas alam raja tahap awal? Tapi Jerry Yang ini terlihat baru berusia 27-28 saja. Sejak kapan Ningzu ada pendekar alam raja yang begitu muda? Lah masih tidak tahu kemampuan Jerry Yang setidaknya berada di atas alam raja tahap tengah, bahkan bisa mencapai alam raja tahap akhir. Kalau tidak, ia tidak mungkin bisa melawan dua pendekar besar dalam sekejap mata. Sally Lu dan Yuli Miao juga membuka mulut besar dengan mata yang penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah ini adalah kakak kecil sekarat yang mereka selamatkan dari puncak Gunung Ning?
Dua orang pendekar keluarga Lu bisa-bisanya dikalahkan Jerry yang dalam seketika, kalau begitu, bukankah kemampuan Jerry yang sudah bisa mengalahkan keluarga Lu? Atau bisa saja Jaiden Li, keluarga Li yang merupakan salah satu dari kedua keluarga terkemuka di Ningzhu, juga bukanlah musuh Jerry Yang. Maaf, Paman. Aku tidak mengendali kekuatanku, dan melukai orang Anda. Jerry Yang berujar dengan wajah penuh rasa bersalah. Tadi ia sudah menahan kekuatannya, tapi siapa sangka kedua pendekar keluarga Lu itu bisa-bisanya selemah itu, bahkan kekuatannya saja tidak bisa terima sama sekali. Haha, bagus. Johan Lu sekarang baru tersadar kembali, kemudian terbahak-bahak berkata, "Bocah, sejak hari ini, kamu boleh menetap di samping Sali dan bertanggung jawab akan keselamatannya." "Terima kasih, Paman Lu." Jerry Yang buru-buru berterima kasih. Sali Lu dan Yuli Miao pun langsung menjadi semangat usai mengalami keterkejutan sesaat. "Kakak kecil, kamu sungguh hebat sekali." Yuli Miao menarik tangan Jerry Yang berseru dengan semangat, "Kakak kecil, aku mau kamu ajar aku bela diri, aku juga mau sehebat kakak kecil." Jerry Yang menggaruk kepalanya dengan merasa sedikit malu. Sedangkan hati Sali Lu yang sejak tadi tergantung juga bisa diturunkan. Saat memandang Jerry Yang, tatapannya pun penuh dengan kelembutan. "Lain kali, kamu boleh tinggal di sini dengan tenang." Sali Lu berkata, "Jika ayahku sudah mengizinkannya, maka tidak akan ada orang yang berani mengusirmu lagi." "Terima kasih." Jerry Yang lagi-lagi berujar dengan penuh terima kasih. Lah tentu saja paham, jika bukan karena Sali Lu, dirinya sama sekali tidak ada kesempatan untuk menetap di sini, bisa saja beberapa hari yang lalu ia sudah mati di puncak Gunung Ning. Bab 1190 kamu sudah gagal. Usai mengetahui kemampuan Jerry Yang, Johan Lu juga pergi dengan cepat. Setelah pergi dari Jerry Yang sini, ia langsung menemui kepala keluarga Lu. "Ayah, aku ingin memberitahu Anda sebuah kabar baik." Usai bertemu dengan kepala keluarga Lu, Johan Lu berujar dengan semangat. "Oh, kabar baik apa yang membuatmu begitu semangat?" Arman Lu sangatlah terkejut. Johan Lu adalah penerus kepala keluarga yang ia pilih. Untuk putranya ini, ia sangat kenal baik, bahkan putranya tidak pernah tidak bersikap sopan seperti sekarang ini. Johan Lu buru-buru berkata, "Sali membawa pulang seorang pendekar hebat, kemampuannya setidaknya berada di alam raja tahap tengah, bahkan bisa saja alam raja tahap akhir." "Apa?" Arman Lu yang tengah duduk di kursi rotan pun langsung berdiri dan tampak sangat terkejut usai mendengar ucapan Johan Lu. "Kamu bilang Sali membawa pulang seorang pendekar yang setidaknya mencapai alam raja tahap tengah. Bahkan juga bisa mencapai alam raja tahap akhir." Melihat Arman Lu yang terkejut, Johan Lu mengangguk, "Benar sekali. Kedua pengawal yang Anda siapkan untukku pun dikalahkan dalam sekejap waktu oleh bocah itu, bahkan sampai sekarang kedua pengawal itu masih belum sadar. Kini keluarga Lu tengah dalam masa krisis, dan karena itu juga, ketika Jaiden Li dari keluarga Li mengganggu Sali Lu. Mereka juga tidak menghalang sama sekali. Bukan tidak ingin menghalang, melainkan tidak berani sama sekali. Keluarga Li memang merupakan salah satu dari dua keluarga terhebat di Ningzhu. Sedangkan Jaiden Li adalah cucu dari kepala keluarga Li. Situasi keluarga Lu yang memang tidak baik, jika mereka berani mengusik keluarga Li lagi, maka mereka benar-benar gawat. Kini, keluarga Lu masih bisa terpaksa terdaftar sebagai salah satu keluarga terkemuka di bawah kedua keluarga besar itu, juga karena memiliki latar belakang yang kuat, sehingga keluarga lainnya tidak berani mengganggu keluarga Lu. Sedangkan keluarga Lu bisa jatuh bangkrut begitu cepat, karena beberapa tahun ini, keluarga Lu tidak membimbing seorang pendekar alam raja tahap akhir, bahkan pendekar alam raja tahap tengah saja baru beberapa orang. Jika keluarga Lu bisa tambah seorang pendekar alam raja tahap akhir, mungkin mereka juga tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Tidak bisa sebanding dengan keluarga Li, tapi setidaknya juga bisa menempati posisi pertama keluarga terkemuka di bawah keluarga mewah besar. Jadi waktu mengetahui Jerry yang bisa saja adalah pendekar alam raja tahap akhir, Arman Lu baru bisa begitu terkejut.
Johan Lu juga sangat terkejut kemudian mengangguk berkata, "Ayah, apa yang aku katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya kepadaku, sekarang aku akan membiarkan bocah itu menemui Anda." "Jangan." Arman Lu buru-buru berkata, "Jika ia benar-benar pendekar alam raja tahap akhir, bagaimana mungkin aku membiarkan ia datang sendiri menemuiku? Ayo jalan, sekarang bawa aku menemuinya." "Baik, ayah." Dengan cepat, kedua ayah anak itu tiba di kediaman Sali Lu. "Kakek, Anda mengapa datang kemari?" Melihat kedatangan bersama Arman Lu dan Johan Lu, Sali Lu tampak sangat terkejut. Sudah banyak tahun, Arman Lu baru kali ini datang ke kediamannya. "Sali, di mana kakak kecil?" Johan Lu tersenyum bertanya. "Paman, Anda mencariku." Jerry yang berjalan keluar dari dalam kamar. Melihat Johan Lu, ia bertanya dengan sopan. "Kakak kecil, ayo datang kemari." Johan Lu memanggilnya dan memperkenalkannya kepada Arman Lu. "Ayah, ia adalah kakak kecil yang aku ceritakan kepada Anda." Saat ini, Arman Lu juga kebingungan. Ia memandang Jerry yang dari atas hingga bawah, kemudian memandang ke arah Johan Lu dan bertanya dengan merasa sedikit kesal, "Pendekar alam raja yang kamu ceritakan kepadaku adalah seorang pemuda seperti itu." Johan Lu tahu Arman Lu menganggap Jerry yang terlalu muda, jadi tidak mau memercayainya. Lah buru-buru berkata, "Ayah jangan marah dulu, biarkan kakak kecil menunjukkannya kepada Anda, maka Anda akan mengetahui kehebatannya." Meski Arman Lu merasa sedikit kesal, tapi ia juga tahu kalau Johan Lu bukanlah seseorang yang mudah percaya, maka itu ia menyuruh pendekar di belakangnya, "Kamu pergi coba." "Baik." Pendekar di belakang Arman Lu pun melangkah maju ke depan. Sali Lu yang melihat pendekar itu seketika menjadi panik, kemudian buru-buru menghalang di hadapan Jerry yang, buru-buru berkata, "Luka kakak kecil masih belum memulih, apa yang ingin Anda lakukan?" Untuk pendekar di belakang Arman Lu, ia tentu saja mengetahuinya, itu adalah pendekar terhebat satu keluarga Lu yang katanya sudah mencapai alam raja tahap tengah. Sedangkan pendekar terkuat keluarga Li juga hanya mencapai alam raja tahap akhir. Meski Jerry yang bisa mengalahkan dua pengawal dalam waktu singkat, tapi pendekar di hadapannya, tentu saja beda jauh dengan pendekar Johan Lu. "Sali, cepat minggir." Johan Lu buru-buru menegur. Jerry yang juga membuka mulut berujar, "Sali, kamu tenang saja, aku tidak akan ada masalah." "Hang." Pendekar keluarga Lu tertawa sinis, "Bocah, kamu terlalu berani bukan?" Sebagai pendekar terhebat keluarga Lu, ia tentu saja ada kebanggaan sendiri. Sedangkan Jerry yang tidak ada pikiran lain sama sekali, hanya merasa pendekar terhebat di depan matanya ini hampir sama dengan kedua pengawal yang dibawa Johan Lu sebelumnya. "Sali, kamu cepat minggir, kakek hanya ingin menguji kemampuannya, kita tidak akan melukainya." Arman Lu juga membuka mulut berkata. Mendengar ucapan kakeknya, Sali Lu baru minggir, hanya saja wajahnya masih terlihat cemas. "Bocah, lebih baik kamu serang dulu, kalau tidak sekalinya aku beraksi, kamu tidak akan ada kesempatan sama sekali." Pendekar keluarga Lu itu tetap memandang Jerry yang dengan angkuh dan berkata. "Jerry yang mengangguk tak berdaya, sebaiknya Anda dulu." Lah khawatir terjadi hal yang sama, sekalinya beraksi pun membuat orang jatuh pingsan. "Kalau kamu begitu tidak tahu diri, maka jangan salahkan aku yang tidak sungkan ini." Pendekar keluarga Lu itu berdehem ringan, kemudian langsung menggerakkan kaki menyerang Jerry yang kuat sekali. Johan Lu memandang pendekar keluarga Lu dengan penuh kagum dan berkata, "Tuan Ki menjadi semakin hebat." Arman Lu juga mengangguk puas, "Kalau bukan karena Tuan Ki, keluarga Lu bisa saja sudah dihapus dari keluarga kelas B." "Hati-hati, kakak kecil." Yuli Miao berteriak kencang. Melihat serangan pendekar keluarga Lu sudah mau mendarat, tangan Sali Lu pun mengepal erat, matanya juga penuh dengan kekhawatiran. Lah benar-benar khawatir kalau Jerry yang terluka lagi. Sebelumnya waktu perjalanan pulang dari rumah sakit, tampang Jerry yang memeluk kepala kesakitan itu membuatnya merasakan semacam perasaan yang sama. Lah benar-benar sangat kasihan kepada lelaki tersebut, ia pun tidak tahan orang lain melukainya.
Kakak kecil. Akhirnya Sally Lou tidak tahan ikut berteriak juga. Karena ia menyadari Jerry yang bisa-bisanya tidak ada pikiran untuk menghindar sama sekali dan terus berdiri di tempat. Arman Lu yang awalnya agak semangat kini pun penuh dengan kekecewaan sembari menggeleng kepala, aku kira seorang pendekar hebat, ternyata aku yang salah pikir. Lah bisa-bisanya lupa untuk menghindar, seperti ia dikejutkan oleh kekuatan Tuan Ki. Johan Lu juga terkejut, mengapa bisa seperti ini? Sebelumnya waktu melihat Jerry yang mengalahkan kedua pengawalnya dalam sekejap waktu, ia pun sudah yakin bahwa kemampuan bela diri Jerry yang ini setidaknya sudah mencapai alam raja tahap tengah. Tapi sekarang ini tampaknya tidak ada reaksi alam raja tahap awal sama sekali. Jangan-jangan dirinya yang salah lihat. Duar. Dan pada saat ini, pukulan pendekar keluarga Lu mendarat. Apa? Terhalang. Bagaimana mungkin? Detik selanjutnya, mata Johan Lu dan Arman Lu mendadak besar dengan wajah yang penuh keterkejutan. Karena Jerry yang sejak tadi berdiri di tempat hanya mengulur sebuah tangan dan langsung menangkap serangan Tuan Ki yang kuat, bahkan mundur beberapa langkah saja tidak ada. Lah berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali, seperti serangan Tuan Ki hanyalah gatal-gatal saja. Tuan Ki juga terkejut dengan wajah yang penuh rasa tidak percaya, bagaimana? Mungkin ini terjadi. Sedangkan Jerry yang berujar dengan tenang, Anda bukanlah musuhku. Tidak mungkin. Tuan Ki seketika marah besar, kemudian melayangkan lagi sebuah pukulan kuat. Aku ini pendekar terhebat keluarga Lu, bagaimana mungkin aku bisa kalah di tanganmu? Lah berteriak kencang, kemudian sebuah serangan mendarat. Duar. Akan tetapi serangan ini tetap dihalang dengan mudah oleh Jerry yang, bahkan tidak menghabiskan banyak tenaga. Hingga saat ini, Tuan Ki baru menyadari bahwa Jerry yang ini benar-benar sangat hebat. Ialah yang salah lihat. Arman Lu dan Johan Lu sudah dibuat sangat kaget. Tuan Ki adalah pendekar terhebat keluarga Lu, merupakan pendekar alam raja tahap tengah, namun di hadapan Jerry yang, Tuan Ki bisa-bisanya begitu mudah dikalahkan. Jerry yang bahkan tidak bergerak sama sekali, dan menahan semua serangan Tuan Ki. Ayah, kemampuannya bukan alam raja tahap tengah, tapi alam raja tahap akhir. Johan Lu seketika menjadi sangat semangat, terbahak-bahak kencang berwajar, ayah, ia benar-benar pendekar alam raja tahap akhir, hahaha. Seorang pendekar alam raja tahap akhir cukup membawa suatu keluarga masuk daftar keluarga elit Seningzu. Kini, pendekar yang begitu hebat itu bisa-bisanya muncul di keluarga Lu mereka, siapapun dapat menebak betapa semangatnya Arman Lu dan Johan Lu. Tuan Ki berkali-kali mengeluarkan serangan terkuat. Setelah dihalang Jerry yang dengan mudah, ia akhirnya menyerang untuk menyerang. Aku, kalah. Tuan Ki berujar dengan raut wajah kecewa. Bab 1191 Keterkejutan Ayah dan Anak. Saat Tuan Ki mengaku kalah kepada Jerry Yang, Arman Lu akhirnya tersadar kembali, dan berujar dengan wajah penuh semangat, bagus, bagus, bagus. Karena semangat, tubuhnya juga ikut gemetaran pelan. Banyak tahun lalu, keluarga Lu barulah keluarga terhebat di Ningzu, bahkan keluarga Li saja bukanlah musuh keluarga Lu. Hanya saja setelah ia mewariskan kepala keluarga, kehidupan keluarga Lu hari demi hari memburuk, bahkan beberapa pendekar yang sangat setia kepada keluarga mereka juga berkhianat ataupun memilih pergi. Kini pendekar hebat yang masih mau menetap di keluarga Lu juga hanya Tuan Ki seorang. Dan maka itu juga, Arman Lu sangat mementingkan Tuan Ki. Maaf, kepala keluarga. Tuan Ki datang ke hadapan Arman Lu dan membungkuk pelan dengan wajah penuh bersalah. Arman Lu buru-buru menggeleng kepala, Tuan Ki terlalu serius menghadapinya, ini hanyalah sebuah tes uji saja, harap Tuan Ki jangan menaruhnya ke dalam hati. Usai menghibur Tuan Ki, Arman Lu datang ke hadapan Jerry Yang dan berujar dengan wajah semangat, Tuan, lain kali kamu boleh menetap di kediaman keluarga Lu, aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Johan Lu juga buru-buru berkata, Tuan, jika lain kali kamu ada butuh bantuanku, kamu juga boleh memberitahuku. Melihat kedua ayah anak yang begitu ramah, Jerry yang tampak datar, lagi pula mereka berdua adalah ayah dan kakek.
Sali Lula masih bersikap hormat dan berkata, "Baik, kalau begitu, terima kasih banyak, paman dan kepala keluarga Lu. Aku lihat umurmu dan Sali sama, panggil kepala keluarga Lu terasa agak jauh, lain kali kamu boleh panggil aku kakek seperti yang disebutkan Sali." Arman Lu langsung berkata. Mendengar ucapan Arman Lu, Johan Lu terkejut, kemudian ia memandang Jerry Yang, lalu memandang Sali Lu lagi. Entah bagaimana ia melihatnya, ia pun merasa sangat cocok. Anak laki-laki keluarga Lu memang sangat sedikit. Jika Jerry Yang bisa menikah dengan Sali Lu, bagi keluarga Lu, ini akan menjadi hal yang sangat baik. Jelas sekali Arman Lu juga memiliki pikiran seperti itu. Kini Sali Lu dan Yuli Miap yang berada di samping juga sangat terkejut. Apakah ini adalah kepala keluarga Lu dan penerus keluarga Lu yang mereka kenali itu? Sudahlah, untuk urusan anak muda, kita tidak ganggu dulu, kalian jalin hubungan baik-baik ya. Arman Lu buru-buru membawa Johan Lu pergi dari sana. Hingga Arman Lu mereka pergi, tempat itu pun baru kembali tenang. Kak, sebelum pergi, kakek Lu ada bilang agar kalian jalin hubungan baik-baik. Apakah kakek Lu ingin membiarkan kamu berkencan dengan kakak kecil? Yuli Miao mendadak membuka mulut berkata. Sali Lu terdiam sesaat, wajahnya pun memerah lalu berseru kesal, Yuli, kalau kamu berani berbicara sembarangan lagi, aku tidak akan membawamu ke pusat perbelanjaan lagi ya. Kak, bukan aku yang bicara sembarangan, ini kakek Lu yang bilang loh. Yuli Miao memasang wajah tak bersalah, kemudian bola matanya tiba-tiba berputar dan memandang Jerry yang bertanya, kakak kecil, coba kamu jawab, kamu hanya perlu beritahu aku, iya atau tidak. Jerry yang tidak paham akan apa yang ingin dilakukan Yuli Miao, lalu mengangguk, baik. Kak Sali sangat cantik kan? Jerry yang mengangguk tanpa ragu, Lia. Kak Sali sangat baik hati, kan? Yuli Miao tanya lagi. Jerry yang tetap mengangguk, iya. Kamu juga menyukai Kak Sali, kan? Yuli Miao tiba-tiba mempercepat tempo pertanyaannya. Iya. Jerry yang langsung membalasnya secara tidak sadar. Kak Sali, apakah kamu mendengarnya? Kakak kecil juga bilang suka kamu. Yuli Miao seketika merasa senang, kemudian buru-buru menarik tangan Sali Lu berujar dengan semangat, kakak kecil begitu hebat, jika kalian menikah, lain kali tidak ada orang yang berani mengganggu kakak. Untuk siapa Jaiden Li itu, ia benar-benar biasa di hadapan kakak kecil. Kalau begitu sepakat ya, lain hari biarkan kakek Lu untuk menyuruh kalian tunangan dulu. Lalu baru pilih tanggal baik lagi. Begini saja, pernikahan kalian diadakan pada bulan Juli saja. Kalau dihitung-hitung, sepertinya hanya sisa sebulan lagi. Waktunya agak buru-buru, tapi tidak apa-apa, asal kalian saling menyukal. Yuli Miao seperti tidak ingin memberi kesempatan untuk Jerry Yang dan Sali Lu berbicara, jadi berbicara panjang lebar. Yuli, kamu lagi bicara sembarangan apa? Sali Lu seketika panik. Wajahnya yang indah pun terlapisi dengan semua merah, sembari terengah-engah berkata, aku baru saja kenalan seminggu dengan kakak kecil, masih belum sejauh itu sampai harus bahas pernikahan. Bahkan Sali Lu sendiri tidak menyadari bahwa yang ia bilang adalah ia dan Jerry yang masih belum sampai harus bahas tentang pernikahan, melainkan alasan lainnya. Tidak apa-apa, kakak kecil tampan dan hebat, pria yang begitu sempurna, bukankah adalah calon suami impian kakak? Yuli Miao terkekeh berkata, lagi pula, masih ada sebulan sebelum bulan Juli, kalian masih bisa berkencan selama beberapa waktu ini. Sebaiknya juga membuat anak untuk aku main-main. Yuli Miao tertawa jahat. Sali Lu merasa sangat malu, kemudian tetap terengah-engah berujar, kamu. Lah hanya melontarkan satu kata itu, dan tidak tahu harus bilang apa lagi. Bahkan yang membuatnya tidak sadar adalah ia diam-diam melirik Jerry yang sekilas. Kakak kecil, menurut Anda, bagaimana dengan rencanaku tadi? Yuli Miao terkekeh memandang Jerry yang bertanya. Kali ini bahkan Sali Lu tidak menghalang sama sekali, sebaliknya memandang ke arah Jerry yang, bahkan tatapannya juga tampak sedikit menantikan. Sebagai wanita yang terlahir dari keluarga besar,
ia tahu jelas bahwa pernikahannya tidak bebas seperti yang ia inginkan. Ia hanya bisa merelakan kebahagiaannya demi keluarga. Lah baru saja seminggu berkenalan dengan Jerry Yang. Tapi selama waktu singkat ini juga, ia setidaknya tidak merasa Jerry Yang ada sesuatu yang mengesalkan. Dibanding dengan Jaden Lee yang sering kali mengganggunya, perbedaan mereka berdua pun tampak sangat jelas. Jika harus membiarkan ia memilih salah satu dari keduanya untuk menikah, ia pasti akan memilih Jerry Yang. Jerry Yang dibuat kebingungan akan ucapan Yuli Miao. Setelah terdiam sesaat, ia baru buru-buru berkata, "Yuli, kamu jangan bicara sembarangan, rasa sukaku terhadap Sally sama seperti rasa sukaku kepadamu. Dalam hatiku, kalian itu seperti adik perempuanku, aku tidak pernah menaruh pikiran lain kepada kalian." Ini adalah ucapan jujurnya, beberapa hari ini, Sally Lu dan Yuli Miao terus menemaninya dari samping, kedua gadis ini adalah gadis yang sangat baik hati. Kini ia sudah kehilangan ingatan. Bisa mendapatkan bantuan mereka di bawah kondisi seperti ini, ia benar-benar sangat berterima kasih. Tapi mau membiarkannya menikah dengan Sally Lu, ia tidak ada pikiran semacam itu. Kalaupun lain kali mau menikah dan lahir anak, itu setidaknya juga harus menunggu ingatan dirinya memulih kembali. Mendengar ucapan Jerry Yang, raut wajah Sally Lu seketika menajdi kaku. Tatapannya langsung menjadi kecewa dan matanya juga seketika memerah. "Aku kembali ke kamar beres-beres dulu. Kalian juga siap-siap, sebentar lagi kita keluar." Sally Lu berujar dengan mata memerah. Usai berkata, ia berlangkah cepat kembali ke dalam rumah. Kali ini Yuli Miao tidak bicara lagi. Lah tentu saja dapat merasakan emosi Sally Lu yang tidak biasa usai mendengar ucapan Jerry Yang. "Kakak kecil, kamu ini memang pria yang sangat langsung, masa kamu tidak paham akan perasaan Kak Sally kepadamu?" Yuli Miao tampak sangat kesal dan berseru penuh amarah, "Kamu masih tidak mau pergi membujuk kakak sepupu." Sedangkan Jerry Yang memasang wajah datar, membuka mulut berkata, "Yuli, candaan seperti ini sebaiknya jangan dipakai lagi. Aku baru saja kenal seminggu dengan Sally, bagaimana mungkin ia menyukaiku? Lagi pula sekarang aku juga tidak ada pikiran untuk berkencan." Sembari berkata, ia memasang wajah cemas, "Lagi pula sekarang aku amnesia dan melupakan segalanya, jika saat ini aku berkencan dengan Sally, bagaimana kalau aku sudah menikah setelah ingatanku kembali? Saat itu, aku bukannya membuat Sally terjebak dalam masalah." Mendengar ucapan Jerry Yang, Yuli Miao terdiam bengong. Hingga detik ini, ia baru menyadari betapa besar kesalahan yang ia buat. Lah sangat mengagumi Jerry Yang, dan juga sangat ingin melihat Sally Lu bahagia. Tapi seperti yang dikatakan Jerry Yang, bagaimana kalau Jerry Yang sudah memiliki istri dan menikah? Tunggu istri Jerry Yang datang mencarinya, lantas bagaimana dengan Sally Lu saat itu? Hanya saja ia tahu bahkan Sally Lu sendiri juga tidak menyadari bahwa dalam seminggu yang singkat ini, ia pun sudah menaruh perasaan kepada Jerry Yang. "Kakak kecil, kamu pasti disuruh Yang Maha Kuasa untuk menyiksa Kak Sally." Yuli Miao melototi Jerry Yang kesal, kemudian berbalik badan kembali ke kamar. Jerry Yang tersenyum pahit menggeleng kepala. "Pada saat yang sama, kediaman keluargaku, di dalam rumah Arman Lu. Ayah, aku sungguh tidak menyangka bahwa kekuatan tuan kecil itu bisa-bisanya begitu hebat, bahkan Tuan Ki saja bukanlah musuhnya." Johan Lu berujar dengan semangat. Arman Lu mengangguk, usai merasa semangat, lah memandang ke arah Tuan Ki dan bertanya, "Tuan Ki, menurutmu, kekuatan tuan kecil itu seharusnya seberapa kuat?" Tuan Ki menggeleng kepala, berujar dengan raut serius, "Serangan dengan semua kekuatanku, bahkan pendekar alam raja tahap akhir biasa juga belum tentu bisa menerimanya, tapi tuan kecil bisa menerimanya dengan santai. Tapi ini setidaknya bisa membuktikan bahwa kekuatan tuan kecil berada di alam raja tahap akhir, tapi aku memiliki semacam perasaan bahwa kemampuannya jauh lebih hebat dari yang kita perkirakan." Arman Lu dan Johan Lu saling memandang. Mata mereka berdua pun penuh dengan kejutan. "Tuan Ki, maksud Anda, kekuatan tuan kecil ini mungkin saja adalah puncak alam raja.
Johan Lu bertanya dengan berhati-hati. Tuan Ki mengangguk. Kali ini Arman Lu dan Johan Lu hanya merasakan nafas mereka tercekat. Seorang pendekar alam raja tahap akhir sudah bisa meningkatkan posisi keluarga Lu. Jika kemampuan Jerry yang mencapai alam raja puncak, keluarga Lu sudah pasti akan menempati posisi teratas di Ningzu, itu juga tidak mungkin bukan. Bab 1192 ada orang yang menguntit. Ayah, kali ini kita benar-benar mendapatkan harta karun. Johan Lu berseru semangat, asal bisa membuat tuan itu tetap di keluarga Lu, keluarga Li maupun keluarga Zhang belum tentu menjadi musuh kita. Mata Arman Lu bersinar, lalu terdiam sesaat dan bertanya, menurutmu, kalau tuan itu menikah dengan Sali, bagaimana dengan keluarga Chen? Mendengar ini, Johan Lu terkejut, kemudian berujar semangat, jika tuan benar-benar bisa menikah dengan Sali, mau keluarga Li ataupun keluarga Zhang, mereka pun harus bersikap hormat kepada kita. Lagi pula kemampuan terhebat dalam keluarga mereka paling juga hanya alam raja. Tahap akhir. Bagi kita hanya memerlukan seorang pendekar alam raja puncak, maka itu kita bisa menekan keluarga Li dan keluarga Zhang. Arman Lu mengangguk dengan mata yang penuh harapan, jika Tuan Ki saja sudah berpikir seperti itu, maka kemampuan Tuan itu seharusnya berada di alam raja puncak, kalau begitu kita harus memikirkan cara agar ia menetap di keluarga Lu. Johan Lu mengangguk, ayah tenang saja, aku akan mencari Sali agar ia bersama dengan Tuan itu. Jerry yang sama sekali tidak tahu, kalau dirinya terpilih menjadi menantu oleh Johan Lu. Saat ini, La tengah duduk di ruang tamu menunggu Sali Lu dan Yuli Miao keluar. Ketika ia sedang menunggu, di dalam kamar Sali Lu, Yuli Miao pun mengetuk pintu berjalan ke dalam. Kakak memangis. Yuli Miao menemukan mata Sali Lu yang memerah, jelas sekali La baru saja menangis. Sali Lu buru-buru memiringkan kepala, aku tidak menangis. Yuli Miao begitu dekat dengan Sali Lu, bagaimana mungkin ia tidak menyadari emosi Sali Lu yang ganjil. La berjalan ke dekat Sali Lu, lalu mendadak mengulur tangan memeluk kakak sepupunya di dalam dekapan, sembari berseru pelan, kakak jangan sedih, kakak kecil bukan tidak menyukaimu, tapi kini ia amnesia dan sudah melupakan masa lalunya, jadi ia tidak berani terlalu dekat denganmu. La takut dirinya sudah menikah dan melahirkan anak, tunggu suatu hari ingatannya memulih kembali, hal ini pasti akan melukaimu. Jadi kakak kecil bilang seperti itu hanya karena takut melukaimu. Mendengar ucapan Yuli Miao, suasana hati Sali Lu cukup membaik, dan bertanya secara tidak sadar, kakak kecil benar-benar bilang seperti itu. Yuli Miao mengangguk, iya benar kak, ia bilang seperti itu. Melihat emosi Sali Lu yang jelas membaik, Yuli Miao menjadi lebih tenang, kemudian tersenyum bertanya, kak, apakah kamu suka kakak kecil? Yuli. Sali Lu berseru dengan wajah memerah. Hihi, aku paham. Yuli Miao tersenyum berujar. Mengetahui Jerry yang tidak ingin berkencan dengan dirinya karena takut melukai dirinya, suasana hati Sali Lu cukup membaik, kemudian ia pun buru-buru dandan. Jerry yang kini tengah duduk sendirian di dalam sofa ruang tamu dengan perasaan sedikit cemas. Meski ia tidak sampai begitu percaya diri mengira Sali Lu akan menyukai dirinya dalam waktu begitu singkat. Tapi waktu Sali Lu pergi tadi, suasana hatinya memang tampak sangat aneh, ia pun merasa sedikit khawatir. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya terdengar suara langkah kaki, Jerry yang buru-buru bangun memandang ke sana, dan hanya menemukan kedua wanita cantik yang tengah bergandengan tangan berjalan kemari. Mereka berdua adalah Sali Lu dan Yuli Miao. Sali Lu dan Yuli Miao memang memiliki visual yang cukup bagus. Setelah didandan dengan indah, ia pun tampak sangat cantik, bahkan bisa mengalahkan Jenny yang sedang populer. Kakak kecil, jangan lihat lagi. Nanti Kak Sali malu dilihatmu. Yuli Miao terkekeh berkata. Wajah Jerry yang seketika memerah, lalu tersenyum berujar, kalian berdua cantik sekali. Yuli Miao tersenyum puas, tentu saja, tidak lihat dulu siapa kita. Bisa mendapatkan pujian Jerry yang, Sali Lu merasa sangat senang.
Setengah jam kemudian, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di depan Ningxu Plaza. Ningxu Plaza sini memiliki banyak merek terkenal. Mereka bertiga yang bervisual tinggi pun langsung menarik perhatian banyak orang. Sally Lu dan Yuli Miao sudah terbiasa akan tatapan mata seperti itu, mereka sama sekali tidak merasa aneh, sebaliknya Jerry yang malah merasa sangat tidak nyaman ditatap begitu banyak orang. Kak, menurutmu bagaimana dengan jas putih itu? Ketika melewati Versace, Yuli Miao mendadak menunjuk pakaian yang terpakai pada patung model depan pintu sembari berujar dengan senang. Memang bagus, beli saja. Sally Lu juga sangat puas, dan langsung menyuruh pramuniaganya untuk membungkus pakaian itu. Sally. Jerry yang baru saja mau menahan, namun tidak keburu Sally Lu sudah menggesek kartunya membayar pakaian itu. Saat memandang ke arah Jerry Yang, tatapan mereka pun berubah. Seperti Jerry Yang adalah pria hiburan yang dibayar Sally Lu. Sepatu kulit ini juga bagus, beli. Tali pinggang ini, beli. Kaos ini juga bagus, beli. Dalam waktu sejam yang singkat, tangan Jerry Yang sudah penuh dengan berbagai macam pakaian. Dari pakaian hingga pakaian dalam, mereka pun membeli beberapa set. Jerry Yang juga sudah mencoba untuk menghentikan, tapi tidak berguna sama sekali. Apa yang menurut Sally Lu dan Yuli Miao bagus, mereka pun membeli semuanya. Sally, Yuli, sudah cukup, ini benar-benar sangat cukup. Baju begitu banyak, bahkan mau pakai beberapa tahun saja sudah sangat cukup. Jerry Yang berujar dengan tak berdaya, bagaimana kalau gantian kalian yang bel? Jerry Yang sendiri juga merasa sangat tidak enak. Bahkan nyawanya saja sudah diselamatkan oleh kedua wanita ini, kini ia masih tinggal di kediaman mewah Sally Lu, bahkan pakaian saja sampai harus dibeli Sally Lu. Tatapan yang dilempar pramuniaga toko itu pun seperti sedang melihat pria hiburan. Ini mana cukup? Yuli Miao langsung berkata, kamu cukup ikut saja, biarkan kita yang mengeluarkan uangnya saja. Jerry Yang menganga canggung, dan hanya bisa mengikut dua wanita ini, lanjut membelikan barang untuknya. Sally Lu dan Yuli Miao seperti tidak merasa lelah sama sekali. Seharian pun dihabiskan untuk jalan-jalan. Setelah makan siang, mereka lanjut jalan-jalan lagi. Tapi kali ini tidak membeli barang lagi untuk Jerry Yang, sebaliknya membeli pakaian untuk diri mereka sendiri. Lagi-lagi satu sore hari berlalu dalam jalan-jalan, dan yang membuat Jerry Yang terkejut adalah, bahkan dirinya saja sudah merasa lelah, tapi Sally Lu dan Yuli Miao malah tidak ada rasa mengantuk sama sekali, sebaliknya malah sangat semangat. Kakak kecil, lain kali jalan-jalan kita tidak perlu khawatir lagi, akhirnya ada yang bantu kita bawa belanjaan. Selama perjalanan pulang, Yuli Miao tersenyum berkata. Jerry Yang memasang wajah tidak berdaya, tersenyum pahit berkata, bolehkah lain kali aku tidak ikut kalian jalan-jalan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kedua wanita itu sehati dan mengatakannya bersamaan. Dan pada saat ini, Jerry Yang mendadak merasakan sesuatu yang bahaya. Ia mengerut alis, kemudian memandang ke spion belakang, lalu berujar dingin, belakang ada yang menguntit kita. Apa? Yuli Miao langsung menjadi gugup, siapa orangnya? Berani sekali menguntit kita, apakah mereka sudah tidak mau hidup? Wajah Sally Lu tampak raut khawatir, sembari membuka mulut berkata, jangan-jangan orangnya Jaden Lee. Percepat kecepatan. Jerry Yang mendadak membuka mulut. Supir tanpa banyak cakap, langsung menginjak pedal gas, mempercepat laju mobilnya. Namun mobil di belakang juga mempercepat lajunya. Ternyata memang ada sesuatu. Kedua kakak adik itu tampak sangat tegang, terutama Sally Lu, saat ini ia paling khawatir akan Jaden Lee. Jaden Lee terus menempelnya, keluarga Lu juga berencana untuk menikahkannya dengan Jaden Lee, lagi pula keluarga Lu sekarang ini tidak boleh sembarangan mengusik keluarga Lee yang tengah berkembang. Nona, itu mobilnya keluarga Lee. Supir yang sedang mengendarai mobil mendadak berujar dengan serius, bagaimana kalau Anda menghubungi kepala keluarga, agarlah menyuruh pendekar datang menjemput kita? Tidak perlu. Saat ini, Jerry Yang membuka mulut berkata. Beberapa hari ini, ia juga mengetahui beberapa hal tentang keluarga Lu.
La tentu saja tahu jelas bahwa Jai Den Li terus mengganggu Sali Lu. Entah bagaimanapun, Sali Lu adalah orang yang sudah menyelamatkannya, kini ia berlangsung hidup bergantung padanya, juga sudah saatnya mereka melakukan sesuatu untuk Sali Lu. Bab 1193 4 alat gerak, 5 alat gerak. Mendengar ucapan Jerry Yang bilang tidak perlu, supir Wira sangat terkejut, kemudian buru-buru berkata, "Tuan, mobil di belakang itu mobilnya keluarga Li. Orang yang duduk di dalam bisa saja mobilnya Jai Den Li. Samping Jai Den Li biasanya ada pendekar elit keluarga Li yang melindung. Jika ia benar-benar kekejar kita, maka benar-benar sangat bahaya." Nada bicara Wira pun terdengar kurang senang. Lah bukan hanya supirnya Sali Lu, ia juga merupakan salah satu pendekar elit keluarga Lu. Entah mengapa ia merasa Jerry Yang ini tidak dapat dipercaya. Siapa sangka, setelah Wira selesai berkata, ia malah mendengar Sali Lu berkata, "Jika kakak kecil bilang tidak perlu, maka tidak perlu hubungi kakek lagi." "Paman Wira tenang saja. Sebelumnya waktu di keluarga Lu, Sali Lu sendiri sudah melihatnya, bahkan Tuan Ki, master terhebat keluarga Lu saja bukanlah musuhnya Jerry Yang, maka itu ia tentu saja tidak akan takut kepada master keluarga Li." Mendengar ucapan Sali Lu, Paman Wira juga tidak banyak cakap, hanya bisa menghela nafas, merasa Sali Lu terlalu gila. Ia juga hanya bisa mempercepat laju mobilnya, berharap bisa menjauhkan mobil keluarga Il. Krit. Tiba-tiba Paman Wang mendadak mengerem, dan mobil berhenti di sebuah tempat yang tidak dilalui banyak mobil. "Paman Wira, apa yang terjadi?" Sali Lu seketika kaget dan buru-buru bertanya. Paman Wang berujar dengan wajah serius, "Nona, di depan juga ada mobil keluarga Li, jalan kita dihalang." Sali Lu saat ini baru sadar bahwa di depan mobil mereka berhenti dua mobil Lexus yang langsung menutupi jalan. Dan pada saat ini juga, mobil Bentley yang sejak tadi menguntit mereka dari belakang juga berhenti di belakang sana. Seketika mereka dikepung depan belakang, sama sekali tidak bisa pergi. "Nona, sebaiknya Anda segera hubungi kepala keluarga. Kunci mobil kalian, aku pergi lawan mereka dulu." Selesai berkata, Paman Wira pun membuka pintu mobil turun ke bawah, begitu juga dengan Jerry Yang buru-buru turun mobil. "Siapa yang suruh kamu turun? Cepat naik, dan kunci pintu mobilnya." Melihat Jerry Yang juga turun mobil, raut wajah Paman Wira juga seketika menjadi suram dan berujar dengan tegas. Meski ia tidak begitu percaya kepada Jerry Yang dan merasa Jerry Yang hanyalah orang yang suka membual, tapi entah bagaimanapun Jerry Yang juga ikut keluar bersama Sali Lu, mereka pun memiliki hubungan yang tidak biasa. Jika Jerry Yang terjadi sesuatu, ia juga tidak enak kepada Sali Lu, bahkan lebih tidak enak kepada Arman Lu. Naik mobil bersembunyi. "Haha, telat." Saat ini mendadak terdengar suara dingin. Kemudian hanya menemukan sebuah bayangan muda yang turun dari Bentley, sembari menatap Jerry Yang tersenyum. Mata elangnya itu pun membawakan niat membunuh yang kuat. Jerry Yang mengerut alis, "Kamu kenal aku?" Kini ia kehilangan ingatan, ia sudah melupakan segalanya, tapi pemuda ini malah menatap dirinya dengan niat membunuh. Lah tentu saja langsung kepikiran bahwa orang itu adalah musuhnya. "Ternyata kamu adalah bajingan yang beberapa hari ini terus bersama dengan tunanganku." Pemuda itu menginterogasi dengan nada dingin. Mendengar ucapan orang itu, Jerry Yang merasa sedikit kecewa. Awalnya ia kira ia sudah menemukan orang yang mengenali dirinya, dan tidak menyangka bahwa orang ini datang karena Sali Lu. Orang itu adalah orangnya keluarga Li. Kini bilang lagi kalau Jerry Yang beberapa hari ini bersama dengan tunangannya. Identitasnya pun langsung ketahuan, bahwa ia adalah Jai Den Li yang terus mengganggu Sali Lu. "Kamu Jai Den Li, kan?" Jerry Yang bertanya dengan datar, kemudian berkata, "Dari hari ini, aku tidak mengizinkanmu mengganggu Sali. Kalau tidak, aku akan memukulmu tiap kali melihatmu. Jika tidak ingin mati, cepat minggir sana, kalau tidak jangan salahkan aku yang tidak sungkan kepadamu." Jerry Yang mengatakan itu membuat Jai Den Li mereka tertegun. Tak lama kemudian, Jai Den Li langsung tersadar kembali dan tidak tahan terbahak-bahak. "Hahaha, kocak sekali.
Seorang pecundang yang diselamatkan Sally bisa-bisanya mengancam tuan muda besar keluarga Lee, benar-benar tidak tahu diri. Jaden Lee terbahak-bahak, bahkan orang-orang di sampingnya juga tertawa kencang, bahkan seolah-olah sedang memandang orang bodoh ketika memandang Jerry Yang. Bahkan Wira saja juga merasa sangat kecewa. Tuan, sebaiknya Anda bersembunyi di mobil saja. Kalau kamu terjadi sesuatu, aku juga tidak enak kepada kepala keluarga. Wira berkata. Selesai berkata, ia juga tidak peduli Jerry Yang Lai, kemudian memandang Jaden Lee berwaspada berkata, Jaden Lee, pernikahanmu dengan nona kita bukankah sedang dalam pembahasan? Apa maksudmu tiba-tiba menghadang? Jaden Lee menyipitkan mata memandang Jerry Yang berujar dingin, siapa yang bilang ke kamu kalau pernikahanku dengan Sally sedang dibahas? Wira memasang wajah kebingungan. Setahunya, keluarga Lu dan keluarga Lu sedang membahas pernikahan bersama, kan? Jaden Lee menatap lekat Jerry Yang dan menggertak gigi bertanya. Hingga detik ini, Wira baru paham bahwa keluarga Lu yang menyerah akan pernikahan ini, pantas Jaden Lee begitu kesal. Untuk interogasi Jaden Lee, Jerry Yang membalas dengan tatapan tajam, keluarga Lu yang menyerah akan pernikahan juga adalah masalahnya kepala keluarga Lu, ada hubungan apa denganku? Bocah, aku sudah selesai memeriksa segalanya, kamu adalah seorang sampah yang amnesia, sejak kamu terselamatkan seminggu lalu, Sally pun terus merawatmu. Jaden Lee menggertak gigi berkata, apakah kamu tahu kalau Sally itu adalah tunanganku? Kamu berani-beraninya. Menyentuhnya, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Usai berkata, ia melambaikan tangannya, beraksilah, buat cacat bocah ini. Baik. Seiring perintahnya, kedua pengawal bertubuh besar itu pun langsung menyerang Jerry Yang. Raut wajah Wira seketika berubah, kemudian buru-buru menghalang di depan Jerry Yang berujar kesal, kamu cepat pergi dari sini. Lah benar-benar sangat marah kepada Jerry Yang. Situasi kini memang sangat parah, Jerry Yang berani-beraninya menantang Jaden Lee, bukankah ia sedang cari mati? Seiring ia selesai berkata, ia pun sudah maju menyerang. Sus! Hanya saja kecepatan Jerry Yang lebih cepat. Lah masih belum maju ke depan, pun sudah melihat adegan yang sungguh membuatnya terkejut. Duar! Duar! Ketika dua kali suara pukulan berat terdengar, kedua pengawal suruhan Jaden Lee yang diminta menyerang Jerry Yang pun langsung melayang keluar dan menyembur darah bagai bom. Apa? Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia begitu hebat? Orang-orang keluarga Lee terkejut dengan wajah yang sangat tidak percaya. Terutama Jaden Lee, setelah terkejut, tatapannya juga penuh ketakutan. Orang yang bisa mengikutinya dari belakang pendekar keluarga Lee. Sedangkan kedua orang yang dibuat terbang Jerry Yang tadi adalah pendekar alam raja tahap awal. Di keluarga Lee, seseorang bisa dilindungi dua orang pengawal alam raja tahap awal juga hanya anggota kandung keluarga Lee yang pantas menerimanya. Kini kedua pendekar alam raja tahap awal bisa-bisanya dibuat terbang begitu saja, bahkan mereka juga jatuh pingsan. Wira yang awalnya mau menyerang juga mendadak terdiam berdiri di tempat dengan raut wajah yang sangat menarik. Lah hanya tahu kalau hubungan Jerry Yang dengan Sally Lu sangat baik, namun malah tidak menyangka sama sekali kalau Jerry Yang bisa-bisanya begitu hebat. Bisa membuat dua orang pendekar alam raja tahap awal terbang, setidaknya juga harus mempunyai kemampuan alam raja tahap tengah, kan? Lah sendiri juga merupakan pendekar alam raja tahap awal. Kalau begitu, jika Jerry Yang ingin menyerangnya, bukankah ia langsung kalah? Mengingat sindirannya terhadap Jerry Yang tadi, ia pun merasa sangat malu dan ingin mencari lubang untuk menyembunyikan diri. Bukankah tadi kamu bilang ingin menghancurkan aku? Jerry Yang memasang wajah cuek melangkahkan kaki berjalan pelan-pelan ke arah Jaden Lee. Kali ini sekujur tubuh Jaden Lee terus gemetaran. Ia bisa sepenuhnya yakin bahwa kemampuan Jerry Yang pasti berada di alam raja tahap tengah. Meski di keluarga Lee juga ada beberapa pendekar alam raja tahap tengah, tapi kalaupun ia melihat para pendekar alam raja tahap tengah, ia pun harus bersikap lebih sopan. Hal yang paling buat ia ketakutan adalah Jerry Yang masih begitu muda,
tapi sudah memiliki kemampuan alam raja tahap tengah, bagaimana mungkin orang ini berasal dari keluarga biasa? Apa yang ingin kamu lakukan? Jaden Li mundur selangkah, sambil berujar dengan mulut gemetaran, aku peringatkanmu, aku adalah jenius bela diri keluarga Li generasi ini, aku baru saja berusia 30 tahun dan sudah memiliki kemampuan alam raja tahap awal. Jika kamu berani melukaiku, kakekku tidak akan melepaskanmu. Dan keluarga Lu juga akan terlibat masalah, kamu jangan datang kemari, jangan datang kemari. Kemudian hanya menemukan Jerry yang mendadak maju selangkah dan menangkap lengan Jaden Li, dengan tiba-tiba memakai kekuatan. Kratak. Sebuah suara tulang patah yang nyaring terdengar. Ah. Selanjutnya terdengar suara raungan yang menyedihkan, yang memenuhi satu jalan. Kini para pengawal keluarga Li satu-satu memasang wajah ketakutan, mana mungkin mereka muncul pikiran untuk membalas dendam. Bahkan lengan Jaden Li saja langsung dipatahkan oleh Jerry Yang, apalagi mereka. Kali ini aku lepaskan kamu untuk sementara. Jika lain kali kamu berani mengganggu Sali lagi, aku akan mematahkan kelima alat gerakmu. Jerry Yang meninggalkan kata-kata kejam, lalu berbalik tertinggal Wira Yang memasang wajah kebingungan, bukankah hanya empat alat gerak saja? Mengapa Tuan bilang ada lima alat gerak? Bab 1194 mencari kembali harga diri. Melihat mobil Sali Lu yang menjauh, orang-orang keluarga Li baru tersadar kembali, lalu baru buru-buru maju ke depan. Cepat bawa Tuan Muda Li ke rumah sakit. Pengawal keluarga Li buru-buru maju ke depan. Pergil semuanya pergi. Jaden Li marah besar, lalu menggertak gigi berkata, sampah. Kalian semua sampah. Satu lenganku dipatahkan oleh bocah itu, dan kalian bisa-bisanya hanya melihat saja. Mendengar ini, beberapa pengawal hanya bisa merunduk tak berkata. Mereka juga hanyalah pengawal keluarga Li saja, tapi dari Jerry Yang, mereka dapat merasakan niat membunuh. Jika mereka berani beraksi, Jerry Yang bisa membunuh mereka atau tidak, mereka juga kurang yakin. Demi melindungi Jaden Li dan kehilangan nyawa sendiri, mereka tidaklah bodoh. Jelas-jelas mereka sudah tahu bahwa diri mereka bukanlah musuh Jerry Yang, lantas bagaimana mungkin berani mengusik Jerry Yang? Di dalam mobil Sali Lu, Yuli Miao memandang Jerry Yang penuh kagum dan berkata, kakak kecil, kamu sungguh sangat hebat, sekali menyerang pun sudah mencengangkan semua orang, sungguh keren sekali. Kakak kecil, aku mau berguru denganmu, kamu harus mengajarku bela diri, lain kali aku juga mau menjadi pendekar elit sepertimu. Saat Sali Lu memandang ke arah Jerry Yang, tatapannya juga penuh kekaguman, bahkan sedikit perasaan. Sejak kecil, ia sudah paham betapa sulitnya berada di keluarga besar, jadi ia terus berharap dirinya bisa menemukan suami yang berkemampuan hebat di masa yang akan datang. Dengan seperti ini, keluarganya juga tidak akan memaksanya pergi menjalani aliansi pernikahan. Sejak bertemu dengan Jerry Yang, ia baru menyadari, bukankah Jerry Yang adalah suami idaman yang ia harap sejak kecil. Hingga sini, wajahnya tidak tahan memerah. Kak, apa yang terjadi padamu? Mengapa wajahmu begitu merah? Yuli Miao mendadak memandang Sali Lu dengan cemas, bahkan ia juga mengulur satu tangan menyentuh kening Sali Lu berujar kebingungan, tidak demam kok. Aku baik-baik saja, Yuli. Wajah Sali Lu menjadi semakin panas, kemudian ia mendorong pelan tangan Yuli Miao. Dan pada saat ini, Jerry Yang juga memandang ke arahnya. Detik di mana mata mereka saling bertemu, Sali Lu pun seperti rusa yang panik, buru-buru menolehkan kepala, memandang keluar jendela. Jerry Yang memasang wajah kebingungan, apa yang terjadi padamu, Sali? Yuli Miao memandang Jerry Yang, lalu memandang Sali Lu yang malu lagi, seketika ia memahami segalanya, aku paham, Kak Sali ini lagi jatuh cinta. Yuli. Sali Lu merasa sangat malu dan kesal, kemudian menggertak gigi berkata, kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan melemparmu ke bawah mobil. Sekarang wajahnya sudah sangat memerah, ia sama sekali tidak berani memandang Jerry Yang. Wira Yang tengah mengendarai mobil diam-diam berseru dalam hati, sepertinya Nona benar-benar sangat menyukai Tuan.
Tapi mengingat kemampuan yang ditunjukkan Jerry Yang, hati Wira terasa sangat semangat. Jika Jerry Yang benar-benar menjalin hubungan dengan Sally Lu, masa depan keluarga Lu pasti akan sangat cerah. Hanya saja, di luar rasa senang, hati Wira juga tampak sangat khawatir. Tadi Jerry Yang sudah mematahkan salah satu lengan Jaden Lee. Hal ini pasti akan mengusik keluarga Lee. Kini dengan kemampuan keluarga Lu, apakah bisa melawan keluarga Lee yang sedang berkembang? Jerry Yang memang sangat hebat serta memiliki bakat bela diri yang bagus, tapi Mao La sehebat apapun, La juga hanya mencapai alam raja tahap tengah saja. Dengan kemampuan itu, masih kurang bisa melawan pendekar elit keluarga Lee. Jika beri waktu 10 tahun lagi kepada Jerry Yang, keluarga Lu mungkin saja bisa memimpin Ningzu. Hanya saja, apakah keluarga Lee akan memberi mereka waktu 10 tahun? Tentu saja tidak. 20 menit kemudian, mobil pelan-pelan memasuki kediaman keluarga Lu. Saat ini, Wira baru bisa menghela nafas lega. Setelah mengantar Sally Lu mereka sampai rumah, ia pun langsung menemui Arman Lu. Kepala keluarga, tadi, Wira tidak menutupinya sama sekali, serta menceritakan asal-usul kejadian tadi. Yang membuatnya terkejut adalah Arman Lu malah tidak khawatir sama sekali usai mendengarnya menceritakan itu, sebaliknya malah berujar datar, sudah saatnya kita harus berpisah dengan keluarga Lee. Sejak Jaden Lee pertama kali bertemu dengan Sally Lu, ia pun mulai mengganggu Sally Lu dengan berbagai macam cara. Keluarga Lu juga tidak berani melakukan apa-apa kepada Jaden Lee, bahkan juga dipaksa untuk melakukan aliansi pernikahan dengan keluarga Lee. Bagi keluarga Lu, beberapa hal ini adalah sebuah penghinaan. Kini Arman Lu sudah kenal akan kemampuan bela diri Jerry Yang, dan kemungkinan berada di alam Raja Puncak, bagaimana mungkin mereka takut kepada keluarga Lee. Tentu saja ini juga hanyalah sebuah perkiraan, tapi setidaknya bisa menjelaskan bahwa kemampuan Jerry Yang setidaknya berada di alam Raja tahap akhir. Bahkan pendekar terhebat keluarga Lee saja juga hanya mencapai alam raja tahap akhir. Jika keluarga Lee benar-benar ingin menantang keluarga Lu, Arman Lu juga berani melawannya. Kepala keluarga, meski bakat bela diri Tuan sangat hebat, tapi ia masih terlalu muda, kalau bisa memberinya waktu lagi, mau keluarga Lee pun juga hanya bisa mendongak memandangnya. Wira tetap berujar dengan raut khawatir, tapi jika pendekar elit keluarga Lee muncul, Tuan masih kurang. Wira masih ingin lanjut berkata, namun malah dipotong Arman Lu, Wira, keluarga Lu sudah diam terlalu lama, sudah saatnya kita coba berjuang. Kamu tenang saja, keluarga Lee masih tidak ada kemampuan itu untuk memusnahkan keluarga Luku. Mendengar ini, Wira tidak bicara banyak lagi, hanya saja hatinya terasa lebih tercengang. La tidak tahu apa yang membuat Arman Lu begitu berani, tapi ia paham, jika Arman Lu sudah berkata seperti itu, maka ia juga sudah menyiapkan cara lainnya. Aku paham, kepala keluarga. Wira mengangguk berujar. Pada saat yang sama, keluarga Lee. Di dalam perumahan yang besar, kediaman yang berada di paling tengah. Sebuah bayangan parubaya langsung menjadi sangat suram usai mendapatkan laporan anak buah, kamu bilang Jaden Lee terluka. Bahkan terluka karena seorang pemuda berusia 27-28 tahun. La adalah Teo Lee, ayahnya Jaden Lee, juga merupakan penerus warisan keluarga Lee. Anak buah buru-buru berujar, tidak hanya itu saja, bahkan kedua pendekar alam raja tahap awal yang bertugas melindungi Tuan Mua juga dikalahkan olehnya dalam sekejap mata. Kini Tuan Muda Lee dan kedua pendekar alam raja tahap awal tengah dalam pengobatan. Detik ini, Teo Lee juga tampak sedikit terkejut. Kamu bilang, orang itu hanya berusia 27-28 tahun, tapi sudah bisa mengalahkan dua orang pendekar alam raja tahap awal. Teo Lee merasa sangat tidak percaya. Sebagai penerus keluarga Lee, mengetahui lebih banyak tentang seorang pemuda yang bisa saja tidak ketahui orang-orang atau orang lain. Bisa mengalahkan dua pendekar alam raja tahap awal bersamaan adalah suatu yang begitu mengerikan, dan ia malah tahu jelas. Orang semacamnya adalah jenius bela diri yang sesungguhnya.
Tidak hanya keluarga Li, bahkan satu kota Yan juga tidak ada sama sekali. Bahkan keempat raja keluarga kerajaan katanya juga hanya mencapai kemampuan alam raja puncak. Tapi kemampuan seorang pemuda yang tidak sampai 30 tahun ini malah bisa mencapai alam raja tahap tengah. Setahunya, bahkan dalam empat keluarga kerajaan besar saja, tidak ada pendekar alam raja tahap tengah yang begitu muda. Dengan bakat bela diri semacam ini, sepertinya hanya ada di keluarga Kekaisaran Kyushu. Apa yang aku bilang benar? Anak buah buru-buru berkata, "Baik, aku paham." Teo Li mengangguk, kemudian melambaikan tangan berkata, "Kamu keluar dulu." "Baik." Anak buah itu pergi. Dalam kediaman mewah itu hanya tersisa Teo Li seorang. Setelah terdiam lama, ia pun melangkahkan kaki pergi. "Ayah, keluarga Lu muncul seorang jenius bela diri." Teo Li menemui ayahnya, yaitu kepala keluarga Li sekarang juga, Sean Li. Tanpa menunggu Sean Li bertanya, ia pun menceritakan segala yang diceritakan anak buahnya kepada kepala keluarga Li. Sean Li sebaliknya malah sangat tenang, bukan terkejut karena melihat kemampuan bela diri Jerry Yang, dan hanya berujar datar, "Pantas keluarga Lu membatalkan aliansi pernikahannya, ternyata ada sesuatu yang membuat mereka berani. Hanya saja dengan seorang pendekar alam raja tahap akhir, mereka kira sudah bisa menghalangi amarahku." Mendengar ucapan Sean Li, Teo Li terkejut berujar, "Ayah, maksud Anda, kemampuan pemuda itu sudah mencapai alam raja tahap akhir?" "Kalau tidak," Sean Li berujar datar, "keluarga Lu tidak memiliki pendekar alam raja tahap tengah. Dengan penampilan anak itu, setidaknya sudah menjelaskan bahwa kemampuan bela dirinya berada di alam raja tahap tengah. Tapi kalau kemampuannya hanya begitu saja, apakah keluarga Lu berani membatalkan aliansi pernikahan dengan kita? Jadi, kemampuan pemuda itu pasti berada di atas alam raja tahap akhir." Mendengar ucapan Sean Li, Teo Li seketika paham, lalu menggertak gigi berujar, "Tak disangka keluarga Lu bisa-bisanya menemukan pendekar begitu hebat. Ayah, kalau begitu, apa langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan?" Teo Li lanjut berkata lagi, "Bocah itu sudah mematahkan lengan Jaiden Li. Jika hari ini dilewatkan begitu saja, keluarga Lu pasti akan ditertawai keluarga lainnya. Apa yang bisa aku lakukan? Tentu saja mencari harga diriku kembali." Sean Li berujar datar, bahkan sepasang matanya yang tampak cerdas itu juga memancarkan niat membunuh. Bab 1195 Bisa pulang atau tidak? Setelah Jerry yang mengikuti Sally Lu kembali ke kediaman keluarga Lu, ia pun kembali ke kamarnya sendiri. "Kak Sally, coba kamu bilang, sebenarnya siapakah kakak kecil ini?" Di dalam kamar Sally Lu, Yuli Miao bertanya dengan raut wajah kebingungan. Sally Lu menggeleng kepala, "Mungkin, ia adalah seorang tokoh besar yang hebat." Usai berkata, wajahnya juga masih terlihat sedikit cemas. Yuli Miao tentu saja paham, Jerry yang begitu muda tapi sudah begitu hebat, kemungkinan memiliki latar belakang yang kuat pastinya sangat besar. Seketika wajah Yuli Miao tampak sedikit sedih, "Kak Sally, kalau ia benar-benar begitu hebat, bagaimana denganmu?" Sally Lu menggeleng kepala tersenyum pahit, tapi Yuli Miao dapat merasakan suasana hati Sally Lu yang rendah. "Di Ningzhu, meski keluarga Lu sangat kuat, tapi di satu Kyushu, keluarga mereka bukanlah apa-apa. Jika Jerry yang adalah orang dari keluarga elit, bahkan kalaupun tidak menikah dengannya, peluang Sally Lu bersama dengannya juga sangat kecil. Mau Jerry yang sendiri setuju, lantas apakah keluarga di belakangnya mau menerima seorang wanita dari keluarga kecil? Sebagai wanita keluarga besar, Sally Lu tentu tahu jelas akan poin itu. Hanya saja, selama menjalin hubungan beberapa hari ini, Jerry yang sudah tinggal di dalam hatinya. Kak Sally, kamu jujur saja, apakah kamu suka kakak kecil?" Yuli Miao menatap Sally Lu lama, kemudian mendadak membuka mulut bertanya. Sally Lu seketika merasa panik, kemudian berseru kesal, "Yuli, lain kali jangan bilang seperti itu lagi, kakak kecil jelas sekali tidak ada perasaan kepadaku. Lagi pula sekaranglah amnesia,
Bagaimana kalau ia sudah menikah dan punya anak? Jika saat ini aku terjadi sesuatu dengannya, tunggu ingatannya ia memulih kembali, dan jika ia mempunyai keluarga sendiri, bukankah aku sudah menjadi pelakor? Yuli Miao berkata, Kak Sali, seumur hidup manusia ini jarang sekali bisa menemukan orang yang sungguh disukainya. Kini penampilan kakak kecil sudah diakui keluarga Lu, aku tahu hatimu ada kakak kecil. Kalau begitu, mengapa kamu mau memikirkan masalah yang akan terjadi nanti? Kakak kecil amnesia dan diselamatkan kita, mungkin saja ini adalah takdirmu dengannya. Kalau bukan punya kita, mungkin kakak kecil sudah mati, bukan? Kita yang menyelamatkan nyawanya, dan ia juga kehilangan ingatan, maka sekarang ia sama seperti dengan terlahir kembali. Entah dulunya lah ada keluarga atau tidak, tidak ada hubungan sama sekali dengan kita. Asal hatimu ada kakak kecil, maka jangan berpikir begitu banyak, dan berusahalah bersama dengannya. Untuk masalah nantinya, jangan pikir dulu. Yuli Miao saat ini tampak sangat serius. Sali Lu tentu saja tahu bahwa adik sepupunya ini sangat serius sekarang, dan memang memikirkan yang terbaik untuknya, sehingga berkali-kali menjodohkannya dengan Jerry Yang. Yuli, kalau aku benar-benar bersama kakak kecil, jika ada suatu hati ia mendadak menyadari bahwa ia sudah menikah, maka apa yang harus aku lakukan saat itu? Sali Lu berujar dengan mata memerah. Ini adalah hal yang paling ia khawatirkan. Kalau bukan karena alasan ini, ia sendiri juga ingin berusaha untuk mengejar kebahagiaannya. Yuli Miao berujar dengan serius, kamu sendiri juga bilang jika, bagaimana kalau kakak kecil belum menikah? Dengan kemampuan yang ditunjukkan kakak kecil kini, lain kali hanya ada semakin banyak wanita yang ingin menikahinya. Sekalinya terlewatkan, kamu akan menyesalinya untuk seumur hidup. Yuli Miao membujuk sebisanya, Kak Sali, kamu dengar aku untuk sekali ini saja, dan berusahalah mengejar kesempatan untuk memegang kebahagiaanmu sendiri. Jika suatu hari, kita tahu kakak kecil sudah menikah, paling tidak. Hingga sini, Yuli Miao mendadak berhenti. Jelas sekali lah juga khawatir akan kemungkinan seperti itu. Tak lama kemudian, ia baru membuka mulut berkata, paling tidak nanti baru tinggalkan kakak kecil. Setidaknya salam seumur hidup ini kamu masih bisa menikmati masa-masa indah bersama kakak kecil, bukan? Ucapan Yuli Miao ini membuat Sali Lu tertarik. Pandangannya secara tidak sadar memandang ke arah pintu, dan sekarang ia muncul dorongan untuk pergi menemui Jerry Yang. Sebagai wanita keluarga Lu, pernikahannya sama sekali tidak ada kebebasan. Jika bukan karena Jerry Yang menunjukkan kemampuan hebatnya, ia pun hanya terpaksa menikahi Jaiden Li. Baginya, ia lebih memilih mati, daripada menikahi orang yang tidak ia sukai. Apalagi orang semacam Jaiden Li adalah orang yang paling ia benci. Kak Sali, kakak kecil adalah seorang pria yang sangat baik, sekalinya terlewatkan, mungkin kamu akan sulit menemui pria yang seperti dirinya. Yuli Miao berujar dengan serius. Sali Lu akhirnya mengangguk dan berujar dengan mata memerah, aku akan berusaha. Baguslah. Yuli Miao tampak sangat semangat, Kak Sali percaya kepadaku, kamu tidak akan menyesal akan keputusan yang dibuat hari ini. Saat ini, Jerry yang tengah berada di dalam kamarnya, berdiri di pinggir jendela, memandang tupai yang berada di atas pohon luar jendela. Aku, sebenarnya siapa? Setelah waktu berlalu lama, ia bergumam sendiri. Beberapa hari ini, ia juga melakukan sedikit pemahaman akan beberapa hal. Entah Tuan Ki selaku pendekar terhebat keluarga Lu, ataupun kedua pendekar alam raja tahap awal yang dikalahkannya, baginya mereka sangat mudah dikalahkan. Tapi orang yang begitu lemah adalah pendekar elitnya keluarga Lu dan keluarga Li. Yang paling penting adalah ia sama sekali tidak memakai kekuatan, bahkan tidak sampai 1/1000 kekuatannya. Kalau begitu, dengan kekuatannya sekarang ini, bukankah ia bisa mengalahkan pendekar alam raja puncak dengan mudah? Jangan-jangan aku ini pendekar dari keluarga elit. Jerry yang bergumam sendiri lagi, jika benar-benar seperti itu, lalu apa yang aku alami di Gunung Ning?
Sebenarnya siapa yang membuatku luka berat? Saat ini ia seperti buku 100,000 Wise, ada banyak yang tidak ia pahami. Tok tok tok. Saat ini, pintu kamar mendadak diketuk. Selanjutnya terdengar suara Salilu, kakak kecil, apakah aku boleh masuk? Pintu tidak kunci, masuklah. Jerry yang saat ini baru tersadar kembali dan membuka mulut berkata. Pintu kamar terbuka, sebuah bayangan yang indah pun melangkah ke dalam. Perlu diakui bahwa Salilu ini memang sangat cantik. Kelima inderanya terbentuk indah, bahkan sesuai dengan porsinya, serta memiliki latar belakang keluarga yang besar. Bisa dikatakan wanita seperti ini tidak mungkin tidak disukai lelaki manapun. Tentu juga dengan Jerry Yang. Tentu saja rasa sukanya terhadap Salilu hanyalah menikmati kecantikan seperti biasa, semua orang pun sama sepertinya. Sali, kamu ada urusan mencariku? Jerry Yang bertanya dengan kebingungan. Salilu memandang Jerry Yang dengan wajah yang agak memerah, kemudian ia merunduk kepala. Hem. Jerry Yang seketika menjadi semakin bingung, ia tidak mengerti mengapa wanita ini mendadak mencari dirinya, dan mengapa tidak lanjut bicara lagi. Saat ini, Salilu merunduk kepala dengan sangat malu, bahkan wajahnya tampak jelas merahnya. Kakak kecil, aku. Setelah beberapa saat, Salilu akhirnya memantapkan diri dan berencana mau menyatakan perasaan. Duar. Dan saat ini juga terdengar suara kencang dari luar. Jerry Yang seketika berkerut alis, dan memandang Salilu berkata, Sali, sepertinya keluarga lu kena masalah. Aku perlu keluar sebentar, kamu dan Yuli tunggu di kamar, jangan kemana-mana. Selesai berkata, Jerry Yang langsung lompat keluar dari jendela. Kakak kecil, Salilu tercengang. Namun saat ini Jerry Yang sudah pergi. Arman lu, serahkan pembunuhnya, maka aku akan memberikan jalan hidup untuk keluarga lu. Suara yang tegas menyeruak satu perumahan keluarga lu. Teoli, kamu bisa-bisanya membawa orang datang menggebrak rumahku, bukankah ini keterlaluan? Selanjutnya terdengar suara lagi. Detik selanjutnya, Johan Lu membawa elit-elit keluarga keluar dan berdiri berhadapan dengan orang-orang keluarga Li. Hang! Teoli tertawa dingin, niat membunuh memenuhi tatapannya. Johan Lu, orang keluarga Lumu sudah melukai putraku, apakah kamu tidak menjelaskannya? Menjelaskan. Johan Lu tampak tidak takut sama sekali, kemudian tertua Sinsi berkata, aku tidak meminta penjelasan dari kalian, kalian malah datang ke sini ingin minta penjelasan. Putramu tengah jalan menghalang mobil putriku, bahkan juga ingin memaksa menahan putriku, bahkan kalau ia cacat, itu juga karena kemampuannya yang kalah dari orang lain, mampus. Mendengar ini, raut wajah Teoli menjadi semakin suram, Johan Lu, cari mati kau. Yang cari mati itu kamu. Johan Lu berseru kencang, semuanya keluar. Seiring perintahnya, belasan elit keluarga Lu pun buru-buru keluar. Dari beberapa orang ini, bisa-bisanya ada setengah yang kemampuannya mencapai alam raja tahap awal. Sedangkan Teoli sini hanya ada seorang pendekar alam raja tahap tengah dan dua pendekar alam raja tahap awal, sedangkan yang lainnya berada di bawah alam raja. Kalau kamu begitu ingin cari mati, maka aku akan mengabulkannya. Johan Lu tampak santai dan memandang Teoli bagal melihat orang mati. Teoli sangat terkejut. Ia membawa orang datang kemari hanya ingin meminta penjelasan, sekaligus memusnahkan semangat berontak keluarga Lu. Tapi siapa sangka keluarga Lu bisa-bisanya langsung mulai bertarung dengannya. La tidak membawa semua pendekar elit keluarga Li datang kemari. Sekalinya terjadi suatu perselisihan di keluarga Lu, La bisa pulang atau tidak saja menjadi sebuah misteri.